pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Kalau pet edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Kalau pet selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Halo Vet, pusat pertemples dan edukasi veteriner lengkap tersedia. Satu untuk semua, One Stop Veterinary Education. Halo Vet, edukasi veteriner, konsultasi dokter hewan pun bisa. Halo Vet, selalu memberi manfaat, insan peternakan dan veteriner Indonesia. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu kolega dokter hewan, mahasiswa dan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Salam hangat dan senang sekali dapat berjumpa kembali dengan kami di Halo Vet. Tentunya Halo Vet akan selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dan profesional untuk terus mengupdate dan mengupgrade pengetahuan di bidang kedokteran hewan dan peternakan Indonesia. Halo Vet, One Stop Veterinary Education. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya untuk membacakan pengumuman dan teknis jalannya acara pada malam hari ini. Webinar ini merupakan rangkaian webinar series Donation to Semeru dan webinar awal tahun 2022. Bagi yang mendaftar webinar, sekalian donasi untuk korban Semeru, silakan bisa mengambil kesempatan untuk upgrade sertifikat menjadi ber-SKPB 2 poin dengan cara daftar melalui link halovet.id/sertifikat dan ada biaya tambahan Rp25.000. Sertifikat baru bisa diperoleh setelah mengerjakan ujian dan ujian dapat diakses mulai besok jam 8 pagi. Untuk mempermudah akses webinar, silakan bisa download aplikasi Halo Vet di Google Play Store dengan mengetikkan Halo Vet. Kepada Bapak Ibu kolega dokter hewan serta mahasiswa kedokteran hewan, Halo Vet kembali mengadakan webinar Ophthalmology Series Basic 2 dengan narasumbernya yaitu Dr. Herlina. Nah, pada webinar tersebut akan diberikan dua materi mengenai Common Red Eye Problems in Cat and Dog dan Therapy and Management of Dry Eye yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Januari dan 7 Februari. Nah, untuk lihat lebih detail bisa langsung klik kelas online dan langsung daftar webinarnya. Nah, kepada Bapak Ibu kolega dokter hewan dan mahasiswa, Halo Vet juga memiliki program baru yaitu Akademi Veterinary Dermatology Indonesia. Dan ini akan dilaksanakan mulai Februari nanti. Ada dua basic level ini dibagi menjadi dua, yaitu basic 1 dan basic 2 dengan total pertemuannya ada 4. Dan dimulai setiap Rabu malam mulai pada tanggal 9 Februari. Untuk lebih detailnya bisa langsung klik kelas online Halo Vet. Nah, kali ini aplikasi Halo Vet juga memiliki beberapa fitur baru, yaitu fitur donasi, konsultasi, dan login via OTP WhatsApp. Untuk fitur konsultasi, Bapak Ibu yang memiliki hewan peliharaan yang sakit, sebagai penanganan pertama, Bapak Ibu bisa langsung nih konsultasi melalui chat atau video call dengan dokter hewan di Halo Vet. Nah, di mana Bapak Ibu juga dapat memilih jadwal konsultasi yang sesuai. Untuk login via OTP WhatsApp, merupakan fitur yang dapat mempermudah Bapak Ibu yang lupa password, di mana nanti kode sementara untuk login akan dikirim melalui WhatsApp. Dan bagi Bapak-Ibu kolega dokter hewan yang ingin mendaftar menjadi konsultan dokter hewan, bisa langsung menghubungi admin. Baik, alhamdulillah senang rasanya berjumpa dengan Bapak-Ibu kolega sekalian. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Perkenalkan, saya Zia Amira Dasairi dari Halo Vet yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini. Nah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak-Ibu kolega dokter hewan serta mahasiswa yang telah ikut berdonasi nih pada event webinar series Donation to Semeru. Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul besar donasi sejumlah Rp5.360.000. Luar biasa sekali antusias berbagi kebaikan dari Bapak-Ibu sekalian. Tentunya Bapak-Ibu juga bisa nih untuk terus berdonasi hingga hari ini, malam hari ini terakhir. Jadi kepada para donatur, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Webinar malam ini tentunya akan menarik sekali, yaitu terkait inseminasi buatan pada anjing, tepatnya How to Perform a Successful Artificial Insemination in Dog. Nah, materi yang luar biasa sekali ya, karena tentu saja nih, inseminasi buatan pada anjing perlu dipelajari dan dipahami. Misalnya ya, mungkin banyak nih dokter-dokter kolega yang memiliki klien seorang breeder, yang hewan-hewannya memiliki masalah pada reproduksi, inseminasi buatan ini bisa menjadi cara juga
juga untuk mengatasi hal tersebut. Dan masih banyak hal lainnya di mana kita bisa memanfaatkan inseminasi buatan ini. Jadi kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian, boleh nih disiapkan pertanyaannya atau mungkin yang ingin sharing-sharing juga boleh banget, karena tentu saja materi ini akan disampaikan langsung oleh pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Dr. Hewan Diah Pawitri. Nah, untuk mengenal narasumber lebih dekat, izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Dr. Hewan Diah saat ini bertempat tinggal di Taman Yasmin Bogor. Sebagai senior praktisi dokter hewan, ada moto luar biasa nih dari Dok Diah yang menginspirasi untuk kita semua, yaitu jangan lelah belajar dan berbagi, maka Tuhan akan menambahkan lebih banyak lagi. Wah, luar biasa sekali ya. Baik, tanpa lama-lama langsung saja kita sapa Dok Diah yang telah hadir di studio Halo Vet Online kali ini. Selamat malam, dokter. Halo. Selamat malam, dokter. Wah, luar biasa. Dokter semua. Apa kabar, dokter? Baik. Baik. Sehat, ya. Ya. Baca, saat ini berarti? Ya, alhamdulillah sehat. Berarti saat ini posisinya di Bogor ya, dokter, ya? Iya, di Bogor. Oke, luar biasa nih dokter, sudah cantik sekali malam ini, senyumnya membuat kita semua jadi semangat nih. Oke dokter, mungkin boleh langsung kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Jihan. Jadi saya memulai bermain dengan inseminasi pada anjing itu sekitar tahun 97. Ya, karena pada saat itu setelah kerusuhan banyak sekali dibutuhkan atau banyak sekali permintaan anjing-anjing penjaga. Sehingga banyak breeder-breeder yang ingin cepat untuk berhasil memberikan anjing-anjing mereka. Nah, tetapi rekan-rekan dokter sekalian, apakah inseminasi ini sesuatu yang susah atau inseminasi ini sesuatu yang hanya dibutuhkan untuk itu? Ternyata tidak. Saya akan mengajak dokter-dokter sekalian untuk melihat satu video dan melihat bagaimana sekarang ini para penggemar anjing atau pencinta hewan itu sudah menganggap anjing itu adalah bagian dari keluarganya. Ya. Kita bisa lihat video ini. Video ini ada di Indonesia ya, dokter-dokter sekalian. Jose dengan Daddy Christian. Ini adalah kisah lamaran. Oh my goodness. Kisah lamaran seekor anjing jantan, ya. Pertunangan, kemudian mereka melakukan pertunangan dan untuk kemudian ditentukan tanggal perkawinannya. Oke, inilah prosesi pengalungan dari pihak memulai calon pelayan yang lain. Panggil, panggil. Tidak, tidak, tidak. Ini secara resmi ada dilamar oleh Jose. Woohoo! Kondangan ya nak. Ini si anjing jantan ini bernama Jose dan si anjing betina bernama Adel. Dan dia punya tunangan dulu ini sama yang tunangan. Desainer baju aduh, sendiri ini yang tunangan nih. Selamat Jose and Adel. Dressnya bagus banget. Seru banget. Aduh.
pengantinnya nih. Kemasan berarti menyerahkan dan jit berarti. Nah, bagaimana kesan karena kamu telah melihat video itu? Jadi di negeri kita ini, terutama di kota-kota besar, anjing itu sudah menjadi part of family, part of the family. Jadi dia adalah hewan kesayangan yang paling populer, ya. Sehingga kadang-kadang dia mau, saya mau keturunannya dok. Soalnya dia baik banget, saya mau keturunannya. Jadi tidak hanya sebagai anjing penjaga atau sebagai anjing pelacak ya, breeder-breeder yang menganakkan anjingnya dengan artificial insemination ini, tetapi juga pemilik-pemilik hewan yang sangat menyayangi hewannya sehingga ingin mendapatkan keturunannya, bahkan kadang-kadang ingin menyimpan spermanya untuk nanti kalau misalnya sudah dia nggak ada tuh dok, dia bisa punya anak. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan klien ini merupakan satu tanda kutip ladang baru bagi kita sebagai dokter hewan ya. Jadi selain itu juga adanya kontes anjing-anjing yang perfect ya, perfect dalam arti posturnya untuk seras-seras tertentu ya, sehingga mereka ingin anaknya pun seperti bapaknya atau anaknya seperti pejantannya, sehingga dia akan meminta itu inseminasi buatan. Kalau dikawinkan secara langsung itu biasanya harganya juga jutaan. Inseminasi juga jutaan juga harga spermanya. Jadi itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk saat ini ya. Nah, sebenarnya yang paling bagus untuk memilih antara pasangan anjing itu juga sama dengan manusia ya, bebit, bebet, bobot katanya kan. Bibit berasal dari genetik yang baik, unggul, dan sifatnya sesuai dengan keinginan pemilik ya. Kemudian tidak memiliki abnormalitas atau penyakit terkait genetik, misalnya hip dysplasia ya kan, itu kan terkait penyakit terkait genetik. Jadi kalau punya anjing hip dysplasia tentunya tidak boleh dikawinkan, apalagi di IB ya kan. Dia kan kalau dia betina dia akan nggak kuat menahan si jantan, dan kalau dia jantan dia nanti nggak akan bisa berdiri untuk memegang pantat betinanya. Tetapi kalau misalnya si owner ini pengen punya, ya terpaksa inseminasi sebagai pilihannya untuk mengawinkan si anjing-anjing yang HD ini. Nah, kemudian secara klinis harus sehat. Sangat dianjurkan yang vaksinnya rutin, tidak berkutu ya, karena bisa menularkan toh kalau lagi kawin terus kutuan gitu kan. Jadi kadang-kadang juga ini juga jadi salah satu sebab, wah jantannya bagus dok, tapi dok kulitnya jamuran, jadi saya nggak mau dia nyenggol anjing saya, jadi tolong diinseminasi aja. Ada juga yang begitu ya. Nah, obat cacing juga harus rutin. Jadi ini adalah pilihan anjing-anjing yang bagus. Kemudian perkawinannya umurnya harus optimal, nggak boleh perkawinan dini. Jadi hasilnya betul-betul papinya itu bagus ya, umurnya antara 2-6 tahun. Kualitas spermanya juga bagus. Tapi kalau misalnya anjing kita itu memang dijadikan pejantan, nah itu kita bisa latih dia untuk bisa diambil spermanya, itu diperiksa 6 bulan sekali. Nah, kemudian kalau betina cari yang sayang. Ada betina yang enggak sayang, asal aja jadi anaknya banyak mati keinjek, dok, gitu ya. Yang saya dulu punya anjing labrador
Ya, pertama kali saya belajar IB anjing saya sendiri. Jadi saat itu saya punya Labrador namanya Tequila, dan Dokter Luciana Suhendra punya anjing namanya Max. Posturnya bagus, gagah, hitam gitu ya. Labrador juga, jadi saya ambil ke rumahnya Dokter Lucy, ambil spermanya, saya bawa pulang, terus saya IB di rumah. Karena kalau bawa Tequila ke sana, anjingnya kan gede, mobil saya kecil, nggak bisa. Mau bawa anjingnya Kak Lucy ke rumah juga nggak bisa. Jadi akhirnya saya putuskan untuk IB. Dan pada saat itu lahir anaknya 11 ekor. Ya. Kemudian ada status penyakit ini ya. Ini juga menjadi alasan nggak boleh dipakai. Misalnya herpes virus. Karena dia menular. Ya, dari ke jantan ke betina atau betina ke jantan. Kemudian leishmaniosis. Brucella. Ya, pastinya dokter-dokter tahu ya. Leptospira. Nah, ini pasti dokter-dokter pada sudah tahu semua tentang penyakit ini. Saya tidak akan bahas. Dan juga ada penyakit kongenital seperti cleft palate, retinal dysplasia, hernia umbilika. Jadi ini kalau bisa dihindari untuk pemilihan pejantan yang akan kita kawinkan dengan betina kita atau sebaliknya. Nah, perkawinan itu kalau alaminya itu ada hormon yang disebut feromon yang merangsang pejantan. Nah, hormon feromon ini pada saat estrus itu sangat meningkat, jadi baunya sangat menyengat bagi si para jantan ini. Sehingga dia akan tergoda untuk kawin. Nah, proses kopulasinya itu terjadi ketika betina itu mau dinaiki pejantan, kemudian penis dapat masuk ke alat kelamin betina. Nah, ini seringkali ada pawang. Ada pawang yang membantu untuk mengawinkan ini. Bisa juga dokter hewannya. Kalau zaman tahun 92.000 itu ada namanya Pak Teko. Itu pawang yang sangat-sangat terkenal untuk membantu mengawinkan anjing. Ya. Terus kemudian perkawinannya ini, koitusnya maksudnya, berlangsung 15 menit sampai 1 jam. Jangan diganggu. Lagi gitu terus disemprot air gitu kan ya susah ya, kasihan anjingnya stres. Jadi nggak boleh kalau memang ini, kalau sudah terlanjur nyantel, kita istilahnya nyantel ya, dia nggak bisa sampai terjadi relaksasi dari penis. Nah, kawin alami ini terjadi beberapa kali dalam sehari bisa kalau mereka disatukan dalam satu tempat ya, tetapi disarankan selang waktu satu hari selama tiga kali selang sehari. Kenapa? Itu memudahkan kita untuk menghitung umur dari anaknya. Ya. Nah, kemudian sebenarnya inseminasi buatan itu apa sih? Inseminasi buatan adalah metode perkawinan dengan mengoleksi semen pejantan dan memasukkannya ke dalam vagina atau cervix atau uterus menggunakan kateter IB. Ya. Indikasinya apa? Tadi sudah saya singgung, tidak bisa kawin alami. Misalnya betinanya kualak banget. Terus ada penyakit kayak tadi, hip dysplasia, nggak bisa naik ataupun dinaiki. Terus penyakit kardiovaskular, artinya udah tua nih. Nggak bisa, jadi tapi pemiliknya pengen misalnya. Nah, ini juga nggak bisa jantannya nih, terutama kalau betina udah jelas kalau tua nggak boleh ya, ada batasan umur untuk melahirkan. Kemudian kelainan anatomi betina. Liang vaginanya terlalu sempit misalnya untuk masuknya penis, jadi nggak bisa. Ya. Tetapi posturnya bagus, jadi si pemilik pengen nih, saya pengen dok. Ini posturnya bagus, semua bagus, kecuali liang vaginanya nih sempit. Nah, selama bisa masuk GAN, kita bisa lakukan artificial insemination. Nah, kemudian bisa juga kalau jantannya udah mati seperti tadi yang saya ceritakan. Pemiliknya mau ini dulu nih, waktu hidupnya bagus. Jadi ini tinggal semennya kita masukkan. Itu biasanya sudah jadi semen beku ya.
Nah, atau alasan-alasan tertentu yang lain. Nah, untuk inseminasi buatan sendiri itu ada beberapa persiapan. Tentu pertama adalah betinanya. Betina apa ya yang disiapkan? Waktunya sudah optimum untuk inseminasi. Nah, dari mana kita tahu? Gejala klinis estrusnya, tingkah laku hewannya, ya. Kemudian ini yang bisa kita lihat secara kasat mata. Ada juga cek hormon, ya, nanti kita akan bicarakan selanjutnya. Nah, kemudian kalau pejantan bagaimana? Pejantan yang kita mau itu harus dalam keadaan yang bagus, yang sedang. Jangan lagi sakit, kita mau ambil spermanya. Jadi dia sudah dalam keadaan yang optimal. Terus gennya bagus, sehat. Kualitas semennya juga bagus. Tapi kalau tidak bagus bagaimana, dok? Nggak bagus juga bisa. Nanti kita bisa pilih teknik peibeannya lewat mana. Ya, karena saya suka aja saya ini bagus semua kecuali jumlah semennya nggak banyak, dok. Nah, itu juga bisa menjadi alasan untuk kita lakukan inseminasi. Nah, tahapannya sendiri tentunya setelah kita persiapkan betina dan jantannya adalah koleksi semen. Kemudian evaluasi semennya sebelum kita masukkan, kemudian baru melakukan inseminasinya. Nah, persiapan betina. Betina apa aja sih harus kita siapkan? Bukan gaunnya ya, tetapi yang harus kita siapkan adalah bagaimana melihat betina itu siap untuk kawin. Nah, untuk itu kita akan memasuki bagian yang paling membosankan, yaitu belajar kembali anatomi. Ya. Organ reproduksi betina itu sama dengan organ reproduksi pada betina anjing, maksud saya, itu sama dengan organ reproduksi pada betina yang lain, terdiri dari ovarium, ada sepasang, kemudian ada tuba falopii, ya. Kemudian ada uterus, uterusnya berbentuk Y, ya, bikornua. Jadi ada kornuanya ada dua, kemudian ada korpus uterinya dan serviks, dan kemudian yang kita lihat di luar adalah vulva, vagina dan vulva. Vagina nggak bisa kita lihat, vulva yang kita lihat. Ya, fertilisasi pada anjing sendiri terjadi di ampula dari tuba falopii. Nah, ini juga harus kita ketahui, karena kan kita tidak hanya sebagai breeder ataupun sebagai orang awam yang mau melakukan IB, tetapi kita memang adalah dokter sehingga kita punya ilmunya. Dan ilmu dokter itu ya ini, kita tahu semuanya, ya toh, sehingga kita bisa menerangkan kepada klien kenapa dan bagaimana dan kapannya, ya. Organ reproduksi anjing betina itu dipengaruhi oleh hipotalamus, yaitu ada GnRH. Masih ingat enggak? Gonadotropin releasing hormon. Nah, dia akan mempengaruhi anterior pituitary gland. Kemudian dia akan menghasilkan FSH dan LH. Nah, FSH itu yang merangsang pembentukan dari folikel. Folikel ini berisi ovum, dan si ovum ini nanti yang akan ketemu sperma, dan si ovum ini memproduksi hormon estrogen. Ya. Kemudian LH sendiri adalah hormon yang merangsang ovulasi, ya. Follicle stimulating hormon, yang ini adalah luteinizing hormon. Ya. LH merangsang ovulasi dan memicu terbentuknya corpus luteum yang membentuk hormon progesteron. Nah, ini harus jadi catatan, ya. Jangan sampai salah. Progesteron pada anjing, ya, begitu dia ovulasi, dia akan ada terus. Mau dia bunting atau tidak, progesteron itu ada. Ya. Jadi agak berbeda. Di sini kita harus tahu bahwa progesteron itu ada
setelah ovulasi, mau bunting atau tidak ada, ya. Sekali lagi. Nah, kemudian si folikel tadi kan ovumnya menghasilkan estrogen, kemudian akan bekerja pada target tissue. Akibatnya apa? Muncullah gejala-gejala estrus. Ya, karena pengaruh hormon estrogen. Begitu juga setelah dia ovulasi, terjadi corpus luteum, progesteron akan mempengaruhi target tissue. Sehingga yang tadinya dipengaruhi estrogen, kemudian akan berganti dipengaruhi oleh progesteron. Nah, ovulasi anjing terjadi secara spontan. Kenapa? Apa itu ovulasi spontan? Ovulasi terjadi sendiri, tidak seperti kucing. Kucing itu harus ada yang men-trigger, ya kan? Jadi berbeda anjing dengan kucing. Anjing terjadi secara spontan, setahun dua kali, tidak dipengaruhi oleh musim. Kemudian ovum yang diovulasikan itu bukan ovum yang langsung siap ketemu jantan langsung jadi, tidak. Si ovum ini begitu diovulasikan, dia akan berhenti pada oviduct, kemudian di sana dia akan terjadi meiosis. Terjadi meiosis sekitar 2 hari, kemudian itu menjadi saat yang fertil. Ya, jadi kenapa ini penting? Jadi ingat, begitu dia ovulasi, bukan dia langsung fertil. Dia perlu 2 hari lagi untuk fertil. Ini adalah jendela yang bisa kita pakai untuk melakukan artificial inseminasi, ya. Nah, anjing itu adalah polyotocus atau anaknya bisa banyak. Dan satu sperma dengan satu ovum. Sehingga disebutnya polyotocus. Oosit itu dilepaskan 2-10 pada anjing ras kecil dan 5-20 pada anjing ras besar. Ya. Dapat dibayangkan kalau saya hanya IB 1 kali anjing saya saja hasilnya 11, kalau saya IB 2 kali, wah mungkin bisa jadi 15 kali ya. Yang repot kita juga yang nyusuin ya. Nah, ovum ini kalau kita lihat, dia berasal dari primordial germ cell, kemudian berkembang menjadi oogonium, kalau kita ingat pelajaran reproduksi yang lalu, kemudian dia akan berganti menjadi primary oosit, terus nukleusnya istirahat, sampai saatnya dia ovulasi. Kemudian setelah ovulasi, dia akan terjadi pembelahan meiotik. Ya, pembelahan meiotik. Di sini terjadinya ini adalah di tuba falopian. Nah, setelah terjadi meiotik yang kedua, barulah dia menjadi ovum yang fertil. Ya, jadi terjadi setelah keluar second polar body yang kedua, baru dia jadi fertil. Nah, berikutnya. Kita tadi bicara tentang ovulasi. Ovulasi dipengaruhi oleh hormon. Nah, jadi kita harus belajar hormon. Hormon yang berpengaruh tadi sudah sebagian disebutkan adalah adanya estrogen, kemudian ada LH dan ada progesteron, ya. Siklus hormonnya pada anjing itu tergantung pada ras dan individu. Tetapi rata-rata itu siklus mulai terjadi atau menstruasi mulai terjadi atau estrus mulai terjadi itu usia 6 bulan sampai 18 bulan. Dan berulang pada anjing German Shepherd itu bisa menjadi 4 bulan sekali dan 12 bulan sekali pada basen itu. Rata-rata 6-7 bulan. Ya, jadi makanya selalu dibilang anjing itu siklusnya setahun 2 kali. Tapi ternyata pada German Shepherd itu bisa 4 bulan. Pada basen itu setahun sekali. Ya. Nah,
pada masa dia estrus, pada masa dia sebelum dia mens ya, yang kita sebut mens atau keluar darah ya, itu ada yang disebut anestrus. Jadi di sini tuh anjing itu sudah mulai keluar darah dari proestrus, metestrus, diestrus, kemudian kembali menjadi anestrus. Ya. Jadi pada masa proestrus itu adalah perkembangan folikel, sehingga saudara-saudara pasti tahu, pasti yang berpengaruh tinggi adalah estrogen. Ya, kemudian pada saat estrogen menjadi peak, itu di situ LH mulai muncul dan progesteron mulai naik. Ya, karena begitu LH peak terjadi ovulasi di sini, progesteron gantian naik karena dia tidak jadi sudah keluar ovumnya menjadi corpus luteum ya. Nah, semua yang kita bicarakan tadi itu sangat menentukan adalah waktu kawin pada anjing betina. Karena variasi pada anjing itu begitu banyak sehingga tidak ada metode yang pasti cara menghitung waktu optimal, sehingga kita harus menyimpulkan dari pengukuran hormon, sitologi vagina, tanda klinis yang kita lihat pada betina, dan kelakuan kelaminnya, tingkah lakunya, behaviornya. Pengukuran hormon ini tentunya kalau kita pada dokter praktek itu terlalu mahal. Karena kan kalau kita mau ngecek estrogen setiap hari berapa duit gitu kan. Tetapi pada kelas penelitian ini harus dilakukan untuk menunjukkan, oh ya benar, dengan ini cocok. Nah, untuk kita dokter praktek yang paling mudah adalah kita melihat sitologi vagina. Kemudian tanda klinis dan kelakuan kelamin atau behavior dari si anjing betina. Nah, kalau kita lihat gambar ini, titik nol kita anggap adalah ovulasi. Ya. Sebelum ovulasi apa yang terjadi? Puncak dari LH. Sebelum puncak dari LH tadi ada apa? Puncak dari estrogen. Ya. Ini adalah tentunya sudah mendekati masa, ini sudah masuk masa fertil sebenarnya. Karena apa? Karena sperma itu di alat kelamin betina seminggu. Sehingga dari sini mundur ke belakang 7 hari, itu termasuk periode fertil. Dengan harapan kita masih mengejar saat dia membelah meiotik pertama dan kedua. Tadi kan ingat ya, setelah ovulasi terjadi apa? Oosit fertil dengan pembelahan meiotik pertama maupun kedua. Jadi 2 hari setelah ovulasi barulah oosit itu fertil. Jadi disinilah tempat yang sangat baik untuk mengawinkan. Karena pasti jadinya, karena kan oositnya sudah fertil. Ya. Setelah ini berlalu, pada hari ke-6 setelah ovulasi, itu cervixnya nutup. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Karena cervixnya sudah nutup. Di sini cervix terbuka. Ya, mulai di sini cervix terbuka, kita bisa IB di sini. Meskipun hasilnya masih 50-50 lah ya kalau di sini. Kalau sudah di sini, kita sudah tahu dia ovulasi di sini, kita IB, dia akan kemungkinan berhasilnya akan besar sampai 90%. Nah, sampai di sini dia sudah terjadi penutupan cervix, kemudian oositnya degenerasi, jadi anestrus lagi. Nah, periode fertil kalau kita lihat dari bagan ini adalah -5, H-5 sampai H+5 setelah ovulasi. Nah, periode fertilisasinya sendiri, ya beda ya, periode fertil itu adalah saatnya kita bisa lihat bahwa dia mau ovulasi sampai ovulasi. Itu -5, jadi dari ovulasi, mana? Dari ovulasi mundur ke belakang 5.
dan maju ke belakang 5. Tetapi periode si oosit akan ketemu dengan si sperma, itu kita sebut fertilisasi. Itu adalah hari kedua sampai hari kelima di sini, teman-teman. Ya. Jadi puncak dari fertilitas betina itu sebenarnya ada di sini. Peaknya estrogen itu hari minus 4 sampai hari plus 4 setelah ovulasi. Karena kesana sedikit sudah tertutup pintunya. Nah, kalau kita mengawinkan secara alami atau kita inseminasi, itu waktu yang paling baik adalah saat ovulasi sampai hari keempat. Jadi di sini biasanya kita kasih selang sehari, ya. Jadi ini misalnya di sini kita kita inseminasi selang sehari, terus selang sehari gitu. Jadi kita harapkan kita bisa menangkap si oosit yang sudah terbelah. Nah, kalau dia kita inseminasi dengan semen beku, semen beku, kapan? Tentunya pada saat dia sudah fertil, ya, sudah membelah. Jadi plus 2 sampai 4. Jadi dokter-dokter sekalian, periode waktu ini menjadi panduan kita kapan kita akan melakukan perkawinan, baik itu kawin alami atau inseminasi dengan semen segar atau inseminasi dengan semen beku, ya. Nah, sekarang kita mulai bahas bagaimana kita tahu kesiapan betina dengan cara mengukur hormon. Meskipun ini mahal, ya, barangkali memang ada yang mau mencoba. Nah, jadi kita bahas saja sambil kita mengingat kembali pelajaran waktu kita kuliah. Tapi rasanya saya kuliah nggak dapat ya untuk anjing ini ya. Nah, hormon yang dapat diukur itu apa? Tadi kita ingat yang berpengaruh adalah estrogen, progesteron, dan LH. Nah, ini semua harus diamati secara berkala. Kalau kita lihat bagan di sini, nah, ini adalah estrogen. Dia naik ya sampai peak di sini. Pada saat estrogen peak, itu LH juga mulai peak. LH itu mulai juga di sini. Tetapi dia belum peak. Peaknya setelah estrogen peak, dia peak. Nah, barulah terjadi ovulasi pada saat LH peak. Kemudian LH menurun. LH menurun, estrogen menurun, progesteronnya naik. Ya, progesteron naik. Kalau dia bunting, dia akan turun pada saat dia melahirkan. Kemudian prolaktinnya akan naik untuk menyusui. Ya. Tetapi kalau dia tidak bunting, progesteron ini tetap ada. Ternyata kalau pada anjing itu, dia tetap ada. Sehingga kadang-kadang kita sering menemukan ada anjing yang pseudo pregnancy. Ya, ini jawabannya. Kenapa ya, Dok? Anjing saya enggak bunting tapi susunya keluar, terus dia gelisah ya, cari sana cari sini gitu ya, seperti cari anak. Ya, ini jawabannya adalah karena progesteronnya ini jadi, tetap ada, tetap tinggi. Sehingga dia berasa bunting. Dan prolaktinnya juga naik, ya kan? Jadi untuk mengatasi hal yang seperti ini, kalau dia berulang-ulang ya, takut ada nanti mastitis ya, kalau misalnya pembiliknya boleh, ya langsung saja di steril. Tuh. Nah, kita lihat tadi ya, ini yang tadi yang periode fertilisasi, tentunya sudah dimengerti ya, saya tidak ulang kembali. Gimana estrogen peak di sini, LH-nya peak, ini adalah gambaran yang bisa kita lihat dalam bentuk diagramnya. Nah, hormon estrogen
hormon estrogen itu setelah naik, setelah sampai peak, dia akan turun dengan drastis. Ya. Jadi karena itu estrogen harus diukur setiap hari. Kita enggak tahu peaknya kapan, kita enggak tahu kapan turun drastisnya. Sehingga pada saat kita menemukan estrogen yang segini nih, tiba-tiba besok turun drastis, oh berarti itu estrogen peak, berarti LH-nya akan naik dengan segera ya. Jadi sebelumnya, sebelum LH peak 2 hari sebelumnya atau 4 hari sebelum ovulasi, itu estrogennya peak. Jadi begitu kita tahu estrogen peak, terus turun drastis, 2 hari lagi. Ya kan? Nah, tapi ya tadi sekali kelemahannya adalah biayanya mahal untuk pemeriksaan hormon. Nah, mengukur LH itu nggak perlu dilakukan setiap hari. Karena apa? Dokter-dokter bisa lihat. Dia cuma sebentar nih. Dia cuma sebentar. LH peak-nya terjadi 2 hari sebelum ovulasi. Di sini dia rata-rata aja, nggak terlalu tinggi. Baru di sini dia naik tinggi. Nah, baru dia terus langsung turun drop. Jadi nggak usah setiap hari. Ini masih sama, ini tadi yang menjadi panduan kita, ya. Garis tengahnya adalah di titik ovulasi. Ada juga buku yang menyebutkan ini di titik H1, ya, tetapi kita lebih baik, lebih nyaman kalau menyebutnya pada H0. Nah, progesteron. Progesteron diukur 2 atau 3 hari sekali. Nah, ini lihat. Pada saat LH itu mencapai titik tertinggi, itu level progesteron yang diamati itu sekian. Ini berdasarkan penelitian ya, dokter-dokter. Kemudian ovulasi terjadi, itu progesteron levelnya sekian. Periode fertil, progesteron levelnya sekian. Jadi dokter bisa memilih misalnya, oh daripada saya ngukur estrogen tiap hari, atau saya mengukur LH yang belum tahu ya, tiba-tiba kan harus ukur estrogen dulu, baru bisa ukur LH. Saya lebih pilih progesteron saja. Nah, itu juga tidak masalah. Ya, tapi sama kelemahannya, biayanya cukup mahal untuk pengukuran hormon ini. Nah, ini yang murah meriah. Murah meriah dan cukup akurat. Vaginal smear, ya. Epitel vagina itu adalah target dari hormon ovarium, baik itu tadi estrogen ataupun progesteron, ya. Dan ini sangat jelas terlihat pada swab vagina. Ya, nanti diajarin bagaimana cara menswabnya. Dokter bisa lihat ini sel adalah namanya sel parabasal. Selnya kecil, intinya besar. Kemudian dia akan berkembang menjadi sel intermediate. Selnya masih sama, tetapi intinya mengecil. Ya. Kemudian dia menjadi selnya membesar dengan inti kecil. Ya. Ini kita sebut small intermediate, yang satu adalah large intermediate. Kemudian dia akan berkembang menjadi superficial cell. Superficial cell ini kalau kita lihat di bawah mikroskop seperti kaca-kaca pecah ya, kalau tanpa pewarnaan ya, seperti pecahan-pecahan kaca begitu ya. Ada yang masih punya nucleus, tapi nucleusnya itu sudah mulai samar. Ada yang sudah tidak pakai nucleus. Nah, ini kalau sudah banyak sel-sel yang ini nih, sudah dekat sekali dengan estrus. Dengan ovulasi. Nah, ini dokter bisa lihat, ini adalah periode anestrus. Kemudian proestrus, ya, early estrus, kemudian late estrus, dan metestrus, kemudian kembali lagi anestrus. Ya. Pada saat anestrus, kalau kita ambil, itu selnya semuanya adalah parabasal dengan sedikit sel intermediate yang ini. Ya.
Kemudian pada saat pro estrus itu darahnya mulai banyak. Ini sudah mulai mens ya. Sudah mulai mens. Jadi ada darahnya merah masih kalau kita sweat itu ada di cotton bud-nya warnanya merah. Ada darah-darah putih juga terlihat. Kemudian di sini ada sel parabasal, ada sel intermediate. Intermediate sel baik yang masih selnya kecil intinya, selnya besar intinya kecil atau selnya sudah membesar intinya kelihatan sangat kecil. Kemudian pada early estrus itu dokter juga masih bisa melihat sel parabasal dalam jumlah sedikit. Yang lebih banyak adalah sel intermediate. Nah, mulai terjadi ada sel superficial. Baik yang masih ada nukleus atau yang sudah anukleus. Kemudian lihat, red blood cell-nya mulai mengecil. Menyedikit maksudnya, bukan mengecil. Menyedikit dan darah putih sudah mulai jarang kita temukan. Dia mau terima sperma dong, jadi dia tidak membuat barrier pertahanan. Nah, pada estrus itu kita masih bisa lihat parabasal dalam jumlah sedikit. Yang banyak adalah ini, superficial cell. Ini sudah saatnya ovulasi. Ya. Darah merahnya sedikit, sehingga kalau kita lihat di cotton bud kita warnanya pinkish. Tidak merah lagi, tetapi pink. Pink bening. Dan latar belakangnya bersih, jernih, tidak kelihatan ada kotoran ataupun darah putih. Nah, kemudian setelah lewat ke med estrus, ini kembali muncul seperti pada saat pro estrus. Tetapi masih ada sel yang unnucleated superficial cell. Terus darah putih mulai ada. Nah, darah putih mulai banyak. Berarti kita udah kelewatan kalau sudah kita lihat sel yang seperti itu ya dokter-dokter. Jadi ini patokan yang dokter bisa pakai untuk melihat sitologi dari vagina. Lalu apa yang harus kita persiapkan untuk membuat vaginal smear? Sarung tangan, ya kecuali dokter-dokter mau kukunya kena ya. Gak apa-apa, boleh aja. Atau pakai cotton bud yang panjang, jadi gak akan nyenggol, boleh juga. Tapi biasanya kita perlu memegang vulva, karena kita untuk merasakan vulvanya apakah masih keras atau kan sudah mulai melunak. Sama seperti sapi atau hewan besar, dia juga sama, ada 3A, ya abang abuh anget, atau 3B ya, basah, berem, bareh. Terus apa lagi ya? Ya begitu. Jadi dia akan ada lendir ya, ya yang bersama dengan darah tadi. Kemudian merah vaginanya. Terus bengkak. Nah, kebengkakannya itu juga beda. Nanti kita akan belajar lagi seperti apa sih bengkaknya sampean. Udah segede apa, terus konsistensinya bagaimana ya. Jadi persiapkan sarung tangan, kemudian cotton bud, cairan NaCl, kapas kering, terus deep quick. Ya ini gampang dibeli ya, bisa beli online. Terus objek glass, dan tentunya mikroskop. Udah punya semuanya, gak ada mikroskopnya susah lihatnya ya kan. Gak punya ini, cuman punya mikroskop masih bisa lihat. Nah, nih cara pengambilannya. Tadi kalau dokter ingat, anatominya itu kan dia naik dulu, kemudian dia lurus, baru agak menurun. Ya. Jadi cotton bud kita itu aja akan sampai di sini. Gak akan sampai pintu cervix ya. Jadi paling sampai vagina ini. Jadi usap. Bersihkan dulu di catnya tentunya ya, bersihkan dulu pakai kapas kering. Terus pakai NaCl. Sudah bersih, masukkan cotton bud ke vulva. Jangan sampai masuk ke pintu kantong kencing ya.
di sini kan ada cabangnya nih, masuk ke sini, jangan sampai masuk ke sini, jangan terlalu hot untuk dimasukkan kemari ya, dengan lembut ya, hati-hati ikutin ini. Nah biasanya kita bisa juga pakai guidance tangan kita, atau kita tarik dulu ini pulsanya supaya dia lebih terbuka, atau juga pakai apa namanya vaginoskop ya. Setelah kita masukkan cotton bud dengan arah yang benar, tempelkan terus putar sambil agak ditekan sedikit ya. Kemudian ini ada objek glass, jangan diusak-usak di objek glassnya itu cotton budnya, tetapi kita taruhnya tuh dengan neken sambil melingkar ya, diteken terus dilingkarkan gitu, cotton budnya tuh muter gitu, tapi sambil neken ke objek glass, jangan diusak-usak, nanti selnya pada rusak semua, kita nggak bisa baca. Jadi dengan cara memutar cotton bud itu, nanti selnya akan terlihat dengan lebih baik. Nah, kemudian kita warnai. Kalau yang belum biasa, kalau yang udah matanya biasa, ya mungkin karena saya zaman dulu kita juga nggak punya deep quick, nggak punya itu, agak susah. Jadi kita lihatnya dengan natif, dan jadi matanya sudah terbiasa. Nah, kalau pakai pewarnaan ini, masukkan dulu ke metanol 30 detik, lalu keringkan. Terus masukkan ke eosin 10-15 detik, kemudian rendam, cemplungin rendam 10-15 menit. Terus basuh dengan air steril. Atau air mengalir juga nggak apa-apa. Terus masukkan lagi ke methylene blue 10-20 menit, rendam. Terus basuh lagi. Terus selanjutnya adalah evaluasi minimal 5 palama. Evaluasi minimal 5 lapang pandang di mikroskop. Dengan pembesaran 10 dulu kita lihat ya. Terus lihat nih, tentuin 5 tempat yang akan kita baca ya. Berapa jumlah selnya, perbandingannya seperti apa. Kemudian kita besarkan ke 40. Kita lihat lagi. Kemudian dalam 100 sel kita lakukan presentase dari 100 sel yang kita lihat, mana superficial sel, intermediate sel, parabasal sel, WBC dan RBC. Ya. Nah, setelah kita tahu ini, kemudian kita cek lagi si hewannya tentunya, karena kita harus kombinasikan, ya. Kan tadi kan kita sebut di depan tadi tidak ada yang pasti, sehingga harus dikombinasikan antara vaginal smear, tingkah laku hewan, dan gejala fisik yang kita lihat. Lihat historinya, pemiliknya lihatnya mulai kapan, kita jangan percaya. Kadang-kadang kan pemilik nggak selalu lihat kan, baru kemarin dok ada darahnya, ya belum tentu, mungkin aja berapa hari yang lalu, ya kan. Tapi kalau dia punya anjing jantan, sejak kapan anjing jantan yang ngejar-ngejar? Nah itu menjadi satu cerita yang bisa kita gabungkan dengan gejala yang kita lihat. Kemudian kita lihat pemeriksaan fisiknya. Betul, sudah besar bengkak nih vulvanya. Bengkaknya masih keras, atau bengkaknya sudah melunak, sudah lembut. Kemudian satu lagi yang sering kali kita lupa, kalau anjingnya ada ekornya tuh ya, itu paling mudah kita lihat. Kalau dia masih jauh dari ovulasi, kalau kita pegang perinealnya atau kita pegang vulvanya, baru ngegeser sedikit nih ekornya. Tetapi makin dekat dengan ovulasi, dia makin silakan masuk gitu ya. Jadi buka lebar-lebar gitu ya, ekornya itu akan naik sehingga menunjukkan si vulva. Bahkan kadang-kadang vulvanya juga bisa gerak-gerak sendiri gitu. Ya. Nah, selain pemeriksaan fisik, kita juga akan lihat profil hormon jika dilakukan pemeriksaan hormon, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang kita lihat pada saat proestrus tadi, yang diceritain di depan tadi. Nah, di sini
feromon sudah dikeluarkan. Tetapi si ekor tadi belum silahkan masuk, masih gesernya baru sedikit, gitu ya. Dia sudah mulai gedit-gedit sedikit, tapi dia masih belum mau kalau jantannya naik. Vulva sudah mulai ada bengkak, sudah mulai keras. Distat darahnya masih merah, ya. Jadi diproestus ini adalah fase di mana estrogennya tinggi karena follicle degrowth dihasilkan, ya. Kemudian pada proestus awal itu selnya menjadi lebih besar dan bersudut. Jadi sudah menjadi begini nih sel parabasalnya, ya kan? Ini kalau kita lihat nih, ini masih ada sel darah merah. Kemudian ini ada mulai ada sel parabasal intermediate, ada sel intermediate, tetapi kita masih melihat ada sel parabasal di sini, ya. Ini intermediate sudah mulai kelihatan, yang ini yang sudah bersudut sudah mulai kelihatan, ya. Kemudian pada proestrus yang sudah mulai ke arah estrus itu, ini yang makin banyak nih. Parabasal intermediate yang besar-besar yang bersudut itu mulai lebih banyak dominan. Kemudian ada sel superficial sudah mulai nongol. Intinya mengecil, selnya besar dengan bersudut-sudut. Itu terjadi sekitar 9 hari. Nah, ini pada saat estrus. Kalau pada saat estrus, lihat latar belakangnya bersih kan. Nggak kita lihat lagi ada banyak darah. Nggak ada sel darah merah. Kemudian kita lihatnya ada cornified cell. Jadi dia sudah selnya sudah nih, sudah kosong, nggak ada inti. Ini intinya kecil, intinya kecil. Jadi ini sudah cornified cell. Kita nggak lihat lagi sel parabasal hampir tidak kita lihat. Sel intermediate juga sudah mulai sedikit yang kita lihat. Jadi sudah mulai sel anuklear yang lebih banyak. Di sini kalau kita lihat betina itu sudah silakan masuk tadi. Ekornya sudah membuka lebar. Kemudian waktu dinaiki sama pejantan dia udah diem. Malah kadang-kadang dia yang terpentilan ya, nunjuk-nunjukin pantatnya di depan si jantan. Kalau kita pegang, vulvanya sudah mulai melunak. Warna darahnya, darah menstruasinya sudah pinkish ya, cerah. Nah, di sini sudah mulai terjadi ovulasi, ya RHT. Kemudian, ini di estrus. Di estrus terjadi baik bunting atau tidak bunting. Jadi apa? Progesteronnya tetap ada. Betinanya nggak mau lagi dikawinin. Vulvanya mengecil, vaginanya di startnya sudah mulai kekuningan. Ya, kadang-kadang sudah mulai berhenti. Susu, kelenjar susunya mulai berkembang kadang-kadang. Di sini yang terjadi adalah corpus luteum. Sudah ovulasi tadi kan. Yang kita lihat pada sitologi vaginanya apa? Sel parabasal lagi ya, sel parabasal. Ini ada intermediate cell dalam jumlah sedikit, lebih banyak sel parabasal ya. Intinya besar-besar. Nah, anestrus ini selalu terjadi bunting maupun tidak, betina tidak menerima kawin, vulvanya kecil, nggak ada tanda klinis apapun, tidak ada aktivitas ovarium. Yang ada adalah sel parabasal dan sel intermediate. Ya. Sel parabasal dan intermediate. Nggak ada apa-apa, kadang-kadang malah kotoran banyak di sekitarnya di sini. Ya, durasinya sekitar 3 bulan sebelum kembali ke proestrus. Sangat dipengaruhi breed, umur, nutrisi, dan lingkungan dari si anjing betina. Nah, ini kalau kita lihat ya, discharge vagina, kalau darah merah itu berarti proestrus. Kalau pinkish itu sudah mulai estrus.
Terus konsistensi vulvanya, kan ini bengkak, ini nggak bengkak nih. Ini bengkaknya begini nih. Terus bengkaknya tuh bagaimana? Dipegang tuh masih keras gitu. Nah, tegang itu masih proestrus. Tapi bengkak sudah rileks, itu sudah estrus. Sekali lagi, ini diingatkan, ini adalah periode kapan kita melakukan fertilisasi. Inseminasi. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita lihat pakai vaginoskop, itu bentuknya begini. Proestrus dan ini estrus. Nah, tapi kan yang punya vaginoskop gak banyak ya, dan terlalu mahal. Kita cuma beli vaginoskop untuk lihat ini, ya kan? Jadi ya udahlah, yang tadi aja sudah cukup untuk bisa menentukan kapan ketepatan si betina menerima perkawinan. Nah, ini kelakuan kelamin nih, begini nih. Ya, lama estrus dapat bervariasi 7 hingga 25 hari. Jadi kalau misalnya klien kita datang, "Dok, mensnya udah 3 minggu nih enggak kelar-kelar." Ya, karena memang dia sampai 25 hari. Ya. Ya, waktu estrus tentu tadi diulang lagi ditandai dengan pejantan yang tertarik karena adanya feromon. Dan pada saat estrus dia mau dinaiki pejantan. Nah, ini nih, ketentilan dia juga menyodorkan bagian perinealnya di hadapan pejantan. Ekornya dinaik-naikkan, ya kan? Apalagi kalau kita rangsang. Nah, ini adalah ringkasan dari yang sudah kita bicarakan tadi. Perilakunya pada proestrus itu pejantannya mulai tertarik. Tapi betinanya belum mau. Pada saat estrus, pejantan yang tertarik, betinanya mau. Di estrus, betinanya nggak mau lagi. Anestrus, jantan juga nggak mau, betina juga nggak mau. Ya kan? Karena udah nggak ada lagi feromonnya. Nah, tanda klinisnya apa? Pada saat proestrus, vulvanya bengkak dan keras. Ada distas serosanguineus. Ya, warnanya masih merah juga ini. Kalau pada estrus, ini vulvanya bengkak tapi lunak. Distasnya pink. Nah, di estrus bengkaknya udah menghilang. Distasnya mulai kekuningan. Mamaria berkembang. Di anestrus vulvanya udah mengecil, enggak ada distas, biasa-biasa aja, ya kan? Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada saat kejadian ini? Secara fisiologis di sini ada perkembangan follicle degrad. Kemudian pada saat estrus itu oosit primer dan ovulasi. Kemudian terjadi meiosis pada tuba falopi. Nah, di estrus itu yang terjadi adalah tadi karena sudah ovulasi terjadilah corpus luteum. Anestrus ovarium tidur, enggak ada aktivitas. Sitologinya tadi sudah kita pelajari juga, pada proestrus parabasal ada, intermediate besar ada, RBC-nya masih banyak. Mulai ada sel superficial dan RPG berkurang setelah LH peak. Ya, ini jangan dibaca nih. Soalnya ini kalau LH-nya sudah peak. Kalau belum ya ini yang kita lihat. Ada sel parabasal, intermediate besar yang masih bulat-bulat. Yang bersudut masih sedikit. Nah, begitu estrus, ini yang dominan adalah sel superficial dan lebih dari 75% itu tidak berinti. RBC sedikit, makanya warnanya pinkish. Ya, bakteri kadang ada, kadang enggak. Tapi biasanya sih bersih ya. Kemudian pada di estrus, itu dominan parabasal lagi. Ya, ada intermediate, ada superficial. Di awal di estrus kadang ada white blood cell, RBC ya masih sedikit. Pada saat anestrus RBC dan bakteri, sel parabasal dan intermediate yang kecil yang ada. Ya, kalau udah kita lihat begini sel parabasal semua ya udah anestrus itu udah lewat kita. Nah, waktunya kapan, berapa hari? Itu pada proestrus itu sekitar 3 sampai 27 hari, rataannya 9 hari. Karena ini kan tadi berbeda setiap
breed ya. Kemudian kalau estrus itu terjadi sekitar 3 sampai 21 hari, rataan 9 hari. Di estrus terjadi sekitar 2 bulan dan anestrus 3 sampai 5 bulan. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembicaraan kita dari tadi. Nah, sekarang persiapannya si pejantan. Tadi kan betina, sekarang pejantan. Karena kalau cuma ada betina ya enggak bisa kawin kan, harus ada dua, jantan dan betina. Nah, kembali lagi kita bicara anatomi ya. Organ reproduksi jantan itu adalah dua testikel. Kemudian dia punya satu kelenjar aksesoris yaitu kelenjar prostat serta punya penis sebagai alat kopulasi. Di sini ada yang namanya fast deferens yang menyalurkan sperma dari testikel. Di penis ada yang namanya bulbus glandis. Ini yang harus diingat karena ini akan penting pada saat kita melakukan massage untuk pengambilan sperma. Nah, pada saat perkawinan apa yang terjadi? Biasanya kan naik dulu nih jantannya. Setelah naik kemudian nyantel, yang kita bilang nyantel tadi. Kemudian si jantan akan membalikkan badannya. Jadi penisnya tuh bisa muter begini, saudara-saudara. Jangan takut dia patah, dia bisa muter sendiri. Nah, dia ini akan masuk begini langsung ke dalam vagina. Ya. Ini nanti si bulbus glandisnya ini akan membesar, kemudian rileks setelah dia ejakulasi dan baru bisa keluar. Ya. Ini harus diingat nih karena nanti juga penting pada saat kita pengambilan sperma. Nah, testis berisi tubulus seminiferi, ya, itu untuk memproduksi apa sperma dong tentunya, ya kan. Kemudian ada deponya itu adalah epididimis. Kemudian ada ureter sebagai saluran penyalur sperma. Nah, kalau misalnya kita lakukan bayi tabung misalnya ya, kadang-kadang kita nggak perlu ngambil dari penis, kita langsung saja pada kauda epididimis ini ambil saja. Nah, kita akan mendapatkan sperma yang pure, yang tidak ada cairan dari prostatnya maupun dari kotoran-kotoran sepanjang perjalanan dia keluar. Jadi spermanya bersih, karena nanti kan kita biasanya kita aktivasi dengan kafein sebelum kita kawinkan di petri dish ya. Nah, ini sama pada jantan juga dipengaruhi oleh hipotalamus. Aduh, ini kok hilang tulisannya. Produksi, ya nanti tak perbaiki dulu ya, ini hilang. Produksi sperma itu dipengaruhi oleh FSH dan ICSH. ICSH apa? Intracytoplasmic Stimulating Hormone. Ini berlangsung selama 60 hari. Ya. Di hipotalamus dipengaruhi oleh GnRH. Kemudian dia mempengaruhi anterior pituitary menghasilkan FSH. Kemudian dia bekerja pada sertoli cell. Dia menghasilkan ABP dan germ cell, kemudian spermatozoa. Dan LH juga bekerja pada Leydig cell dan testosteron, dia akan mengejar ke target tissue untuk membantu pengeluaran sperma. Nah, penilaian sperma itu dilihat dari kualitas semen. Tentu ya, jadi dinilai dulu kualitas semennya itu apa sih yang dilihat. Nah, bentuknya itu ada kepala ini ya, hilang nanti kita betulkan dulu ya. Ada kepala, kemudian ada leher, kemudian ada anus dan ada ekor. Kalau sperma nggak ada ekor, berarti dia cacat. Sperma nggak ada leher, apalagi nggak ada kepalanya, ya kan?
Nah, kemudian yang dinilai juga adalah jumlahnya berapa. Terus kemudian pergerakannya maju atau mundur. Atau muter-muter. Kalau dia muter berarti dia nggak benar, dia nggak bagus. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan koleksi semen manual. Ya kan? Karena kan kita inseminasi. Koleksi semen manual ini biasanya bisa kita lakukan langsung ya, tanpa ada betina pemancing, atau kita kasih betina yang sedang estrus, yang lagi mens, sehingga dia lebih terangsang, sehingga proses pengambilan sperma ini lebih cepat. Nah, semennya ditaruh di mana? Ditampung dalam vagina buatan, yaitu ada bentuknya seperti seperti plastik gitu, atau dalam gelas tampung. Nah, kita lakukan massage pada bagian penis. Ini lihat nih, terutama nanti ini bulbus glandisnya akan membesar nih, setelah dimassage dia akan membesar. Kemudian kita posisikan tangan kita di sini untuk membiarkan dia rileks dan mengeluarkan sperma. Itu tetap kita mainkan bulbus glandisnya ya, mainkan bulbusnya gitu kan. Nah, semen itu dia terdiri dari pre-sperm, kemudian rich sperm, dan post-sperm. Nah, pada saat kita masukkan, kita lihat volumenya berapa, ya kan? Dia harus ditempatkan dalam temperatur ruang, nggak boleh kena sinar matahari langsung ya. Ya 10 menit lah kita periksa dulu kualitasnya ya. Terus semen kalau langsung digunakan ya udah, nanti kita langsung siapkan betinanya untuk langsung dilakukan inseminasi. Tapi kalau misalnya kita mau simpan dulu ya, kita harus lakukan yang kita sebut dengan semen cair atau semen beku yang dimasukkan kepada endua cair misalnya. Nah, kita akan mulai dengan video berikutnya. Kita lihat dulu ya. Kowe mocok koran sana, aku menjoda serat. Nanyi saiki wesa digelangan aku, karo kowe wes pisahan. Aku kiri kowe kanan, wes wedo kalan. Aku barengan bendino sayang-sayang, sedihan kebahagiaan dilewati cokoran. Nah, tadi sudah kelihatan kan, pada saat
kita massage, dia akan mulai membesar penisnya dan memanjang. Kemudian begitu juga bulbus glandisnya itu jadi besar. Terus setelah itu kita hanya mainkan pada bulbus glandisnya saja. Nah, pada saat sudah membesar bulbus glandisnya itu, kita juga bisa putar ke belakang penisnya. Dia nggak akan patah. Kan biasanya juga begitu sama betina. Jadi kalau misalnya bulunya kepanjangan nih, nanti repot, kita nggak bisa lihat. Putar aja ke belakang, terus gelas penampungnya atau plastik penampungnya ikut ke belakang, kita bawa, ya tempelin ke penisnya, nanti dia keluar. Jadi bisa langsung dibawa seperti tadi atau kita bawa ke belakang untuk ditampung. Nah, itu tadi bagaimana cara kita mengambil semen dengan manual. Nah, ada yang berikutnya lagi dengan elektroejakulator. Tetapi ini jarang dikerjakan pada anjing. Jadi elektroejakulator adalah instrumen yang menggunakan tegangan dan arus rendah untuk menstimuli proses ejakulasi guna menghasilkan sperma. Nah, alat ini punya batang elektroda atau probe ini, ya. Ini ukurannya macam-macam. Ya, saya punya ada 6 ukuran, ya. Dari yang sepanjang seperti kawat, ya, sampai yang besar. Ini ada yang lebih besar lagi dari ini. Nah, kita menggunakan elektroejakulator jika pejantannya bagus, tapi bulanya minta ampun, susah dihandle, nggak bisa. Ya udah, terpaksa kita harus mulus, kemudian kita bisa menggunakan elektroejakulator untuk mengambil spermanya. Tetapi umumnya dan 90% anjing itu tidak memerlukan elektroejakulator, beda dengan kucing. Kucing perlu ini, nggak bisa manual. Kucing harus memakai elektroejakulator, apalagi pada kucing-kucing sedang, ya, seperti savana, karakal, ya, apalagi kucing besar, harimau. Jadi dia harus menggunakan elektroejakulator. Jadi IB pada kucing itu jauh lebih susah dibandingkan IB pada anjing. Ya. Jadi saya sangat senang diminta oleh Halofet untuk memberikan IB pada anjing, karena tidak sesusah saya menerangkan nanti kalau IB pada kucing. Nah, parameternya apa evaluasi semen itu? Yang pertama adalah volumenya berapa. Tergantung ras dan besar anjing, volumenya itu antara 2,5 sampai 80 ml. Ya. Kemudian total sperma ejakulatnya itu normalnya adalah 300 sampai 2000 kali 10 pangkat 6. Kalau pada keadaan yang kurang dari 200 kali 10 pangkat 6, itu kita sebut dia oligospermia. Oligozoospermia. Jadi ini pun membutuhkan artificial inseminasi. Kenapa? Supaya lebih banyak yang berhasil. Kalau kawin sendiri belum tentu. Ya. Kemudian progressive motile sperm. Itu dia harus lebih dari 70%. Motil, jadi bergerak maju, ya, bergerak maju, bukan bergerak muter. Kalau bergerak muter nggak nyampe-nyampe. Jadi yang bergerak maju yang kita hitung. Kurang dari 50% itu kita sebut astenozoospermia. Ini juga membutuhkan artificial insemination supaya lebih berhasil. Yang berikutnya lagi adalah morfologi spermia tadi, jadi kepalanya ada, lehernya ada, ekornya ada. Itu harus normal, ya. 80% dari seluruh sperma yang kita lihat dalam lapang pandang itu 80% harus normal. Ini keberhasilannya akan lebih tinggi. Betul, yang ini kita bisa lakukan artificial insemination. Tapi kita harus kasih tahu pemilik bahwa keberhasilannya tidak setinggi kalau dia spermanya normal, ya. Kemudian pH-nya biasanya berkisar antara 6,7 sampai 6,7. WBC per lapang pandang itu kalau normal itu kurang dari sama dengan 6. Kalau di atas 7 berarti ada infeksi. Ya, jadi kalau yang ini bisa nggak, dok, yang ini dipakai? Bisa, tapi cuci dulu. Kita harus cuci dulu dengan tris, kemudian
tambahkan antibiotik baru kita bisa lakukan inseminasi. Tetapi tentunya ya hati-hati karena tetap beresiko untuk menjadi menularkan penyakitnya kepada si betina. Nah, evaluasi makroskopis itu tadi kita udah tahu jumlahnya ini. Volumenya itu berkisar 1 sampai 80 mili, ya rata-rata 2,5 sampai 80. Warna semen yang normal itu adalah putih susu begini. Kalau dia warnanya kuning berarti kecampur sama urin. Kalau merah begini berarti kecampur dengan darah. Mungkin ada luka atau ada lecet pada penisnya, misalnya udah ngawinin kursi ya, dia cium betina bunting entah di mana, kemudian dia kawinin kursi kaki orang ya kan, kemudian lecet bisa terjadi ini ya di antaranya. Nah, kita perlu lakukan evaluasi mikroskopik semen juga karena tadi keberhasilannya sangat tergantung. Tadi sudah secara umum kita sudah bilang bahwa konsentrasi umumnya adalah 100 sampai 700 juta per mili dihitung dengan kamar hitung. Ya. Motilitas progresif atau gerak maju harus lebih dari 70%. Ini dievaluasi pada pembesaran 10 kali. Ya. Ambil satu tetes semen segar, taruh di objek gelas, tutup dengan cover gelas, langsung kita lihat. Abnormalitas semen dihitung dari jumlah sperma abnormal dari 100 spermatozoa yang kita lihat di mikroskop. Ya, kalau ini kita lihat, kemudian ini, wah ini kok lambat, ini udah abnormal dia. Wah, ini kelihatan ini dia bengkok ekornya. Motilitasnya dia maju, bagus, ini kok muter ya, mungkin karena ekornya bengkok ya, berarti dia abnormal. Morfologinya bagaimana, ini ekornya satu betul, ini ekornya kok double ya, jadi ini pasti tidak normal ya, kira-kira seperti itu. Nah, inseminasi buatan dengan semen segar itu syaratnya, tentunya syarat semennya bagus, berkualitas baik, ini untuk keberhasilan ya. Tentunya konsentrasi yang disarankan minimal adalah 100 juta per cc. Motilitasnya 70% minimal, abnormalitasnya kurang dari 20%. Nah, kalau volumenya cukup, kita langsung aja masukin ya ke betinanya. Betinanya udah siap, kita ambil semen jantannya, cek sebentar, langsung masukin. Kalau misalnya dia anunya banyak ini, volumenya nggak bisa kita langsung masukin, nanti terlalu banyak, kita mau simpan untuk betina yang lain boleh, tapi proses dulu dengan menjadi semen cair dengan pengenceran. Jangan lupa, saya biasanya cairan semen yang keluar pertama kali, cairan ejakulat yang keluar pertama kali saya nggak ambil, biarkan dulu. Nah, setelah yang berikutnya lagi baru saya ambil karena tadi dia pre-sperm, kadang-kadang ada kotoran-kotoran. Nah, ini adalah pengolahan semen cair. Nah, ini terlalu rumit untuk kita di dokter praktek, tapi mungkin dikerjakan pada skala penelitian atau mungkin di breeding yang memang mau ya mengerjakan seperti ini. Kalau kita misalnya dimintain tolong untuk menyimpan semennya, nah kita bisa lakukan ini sama lah seperti sapi ya, kita diproses ya. Harus di konsentrasi harus 200 juta kalau kita mau jadikan semen cair, nggak bisa 100 juta karena dia akan mengalami penurunan kemampuan ya. Ini kita masukkan pada tris ya, pada asam sitrat, samalah buffernya seperti kita lakukan pada sapi zaman dulu ya, atau kita pakai kuning telur ya pengencernya. Jadi ini tris kuning telur namanya. Kita campurkan semuanya ke dalam semennya, baru kita simpan di lemari es 4 derajat, itu digunakan dalam 1-2 hari. Tapi kalau kita masukkan ke dalam N2 cair, itu bisa lama, ya bertahun-tahun. Dan yang terbaru, kita juga bisa lakukan pembekuan semen dalam N2 glass. N2 gas ini
bagusnya dia kita bisa bikin dia kering seperti jadi dried ya, jadi kayak kita masukkan ke dalam sase-sase sampo atau apa gitu ya. Jadi seperti itu kita bisa bawa kemana-mana bertahun-tahun, tetapi karena ini hanya DNA-nya saja, itu nggak bisa di artificial inseminasi, tapi dia harus dilakukan intracytoplasmic injection. Jadi kita lakukan di lab, DNA-nya kita masukkan injeksi langsung ke dalam telurnya. Begitu ya. Nah, itu sudah ceritanya sudah lain lagi. Saya pernah mengerjakannya pada primata, tapi saya belum pernah mengerjakan pada anjing. Nah, ini adalah peralatan yang kita pakai. Sarung tangan, kemudian tadi gelas tampung atau bisa juga pakai plastik ya, plastik yang bersih. Semen itu tidak memerlukan yang terlalu steril. Ya, jadi jangan di steril di otoklas itunya plastiknya ya. Cukup dibersihkan pakai alkohol, keringkan sebentar itu bisa. Nah, ini adalah gun-nya ya. Ini gun sapi juga seperti ini. Ini gun sapi tetapi saya potong. Kalau ini memang gun untuk artificial inseminasi, ini juga bisa untuk memasukkan embrio transfer ya. Jadi dia terdiri dari selongsong yang dari plastik, kemudian ada seperti besi di dalamnya, nanti ininya spuitnya akan disatukan di sini. Ini masukkan nanti besinya ini masuk ke dalam ini untuk melapisin. Nah, ini cuma sepanjang ini, nanti ini akan sampai ke ujung cervix atau masuk sedikit ke dalam cervix. Dan ini ditaruh di sini. Nah, ini kadang-kadang karena saya kalau nggak mau pakai ininya, saya akalin pakai bekas itu ya, bekas bungkusannya. Tak sambungin di sini. Itu. Tapi bersihkan dulu, masukkan dulu ke dalam alkohol, bersih dari ini. Tapi pada saat kita mau inseminasi itu udah kering ya, jangan sampai masih ada alkoholnya. Nah, kalau nggak punya ini dok, terus bisa nggak saya mengerjakan? Bisa, pakai aja kateter jantan. Pakai kateter jantan. Seperti ini, kan biasa, kateter tipis untuk jantan. Tapi tentunya harus yang baru ya, jangan yang bekas ya. Terus kemudian ada QI, ya, QI atau Vaseline sebagai lubrikan sebelum kita nanti memasukkan ke vagina si betina ya. Bisa juga ini kalau misalnya ini sebentar. Kita lihat dulu ini deh. Ini yang cantik ya, kalau kita buat seperti ini misalnya ini vulva. Ini klitorisnya, nah ini vagina. Nah, kita itu akan memasukkan si gun itu sampai di sini pintunya cervix ya. Jadi kalau kita lihat modelnya ini begini nih, naik sedikit kemudian dia akan lurus sini. Kalau terlalu kecil gun kita bisa belok sini ya. Jadi kalau pakai kateter jantan pakai yang agak gede aja, jangan pakai yang kecil. Pakai yang gede dia bisa masuk sini ya, kayak depan cervix. Nah, prosedurnya di mana tadi intravagina. Ini yang paling mudah dan yang sering digunakan. Intracervical, itu masukin sedikit ke dalam cervix. Intrauterin ini dengan operasi, intratubal ini dengan operasi. Jadi saya tidak akan bahas intrauterin maupun intratubal. Kecuali dokter-dokter mau melakukan penelitian, okay, kita bisa lakukan intrauterin atau intratubal. Jadi uterinnya pada korpus, itu kita sayat, kemudian kita masukkan tadi kateter dan pad yang sudah berisi sperma, arahkan ke cornua kiri dan kanan. Itu kalau intra uterin. Kalau intratubal, buka kemudian cari tuba falopi kiri dan kanan, kemudian masukkan di situ. Yang biasa dipakai intratubal ini adalah untuk memasukkan embrio ya. Jadi sebenarnya ini yang paling jarang dikerjakan untuk sperma.
kalau ini masih ada, tetapi ya terlalu repot lah. Yang sering adalah intravagina atau intracervical. Nah, tadi di posisi di vagina menggunakan kateter khusus ya plastik, betinanya berdiri di tanah, di lantai atau di meja periksa ya. Kemudian kita kasih dulu tuh, bersihin dulu. Pertama kita bersihkan dulu lah itu vulvanya ya, dengan apa namanya, gini kalau umur 27 mau ngomong aja susah. Tisu, aduh, tisu basah misalnya kan, tisu basah bersihkan. Kemudian setelah itu taruh tadi gel, petroleum gel itu vaselin atau diwai gel, setelah mau mereknya Durex ya tadi atau merek yang lain juga boleh. Masukkan ya, setelah cukup jelinya, kemudian jari kita pakai sarung tangan tentunya ya, masukkan sebagai pemandu, kita masukin untuk menuntun si kateter tadi ya. Masukkan, setelah kita yakin sudah sampai, kemudian kita squeeze siringnya sudah habis, spermanya. Terus jangan dikeluarkan jarinya dulu, biarkan dulu di situ untuk lumpel, dia akan keluar sedikit-sedikit, biarin aja. Terus jangan lupa, ini yang kadang-kadang kita sering lupa adalah untuk merangsang area perinealnya, area di vulvanya itu kita rangsang, kita elus-elus gitu ya, supaya sperma ini mendapat respon dari si betina, dan ada gaya tarik ovum yang akan menyedot si sperma ini sehingga masuk yang lebih cepat ya. Terus setelah itu, setelah beberapa saat ya, kira-kira 10 menit, kita tarik jari kita keluar sambil kita angkat si pantatnya betina itu ke atas kira-kira 45 derajat ya, supaya semennya mengalir ke dalam, dia nggak keluar langsung gitu. Kira-kira seperti itu ya dokter-dokter. Nah, kalau kita mau masukkan intracervical, biasanya digunakan adalah Norwegian catheter yang seperti ini, atau kita menggunakan bantuan endoskopi. Nah, volumenya berapa dok? Nah, kalau anjingnya kecil itu 1 mili, anjingnya kecil ya toy, 1 mili aja. Kalau anjingnya medium itu sekitar 2 mili, kalau anjingnya besar bisa sampai 4 mili. Boleh nggak dok lebih banyak? Boleh aja, tapi kan dia keluar lagi kalau kemampuannya terlalu ini. Jadi dia akan keluar kembali. Ya, tapi boleh-boleh saja. Yang lebih baik mungkin bisa disimpan untuk besok lagi. Ya, tapi kan harus dijadikan semen cair. Nah, kita lihat sekarang bagaimana. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me dead, but easy come and easy go, and it's what it's. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you
gonna put your love in the hand now, baby. I'm begging you, and put your love in the hand now, darling. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was dragging over me. A broken man that I don't know, won't even stand, I'd never stand to be my soul. Nah, tadi ada alat yang seperti penis buatan ya, tapi itu terlalu mahal untuk kita. Tapi ada alat yang seperti itu yang saya mau tunjukkan bahwa ada. Ada alat yang seperti itu yang bisa dipakai. Nah, sekarang kita lihat yang pada anjing kecil. Mudah kan dokter-dokter semua ya? Bentar. Jadi tadi ada gun yang itu, yang biasa, yang plastik biasa itu dokter bisa beli di online. Alibaba ada kayaknya. Kemudian kalau yang seperti penis buatan itu saya juga belum pernah memakainya. Jadi saya ambilkan itu supaya dokter bisa lihat bahwa ada juga seperti itu, sehingga dimasukkan kemudian ditahan dengan udara, terus baru kita pasang siringnya untuk bisa dimasukkan itu. Satu hal yang dokter harus ingat bahwa pada saat kita mau memasukkan sperma itu ke dalam betina, itu di siring itu nggak boleh ada udara. Jadi buat itu si sperma itu sampai ke ujung siring, baru kita pasangkan di kateternya untuk dimasukkan. Jadi jangan ada udara di siring tempat spermanya. Ya, jadi mudah kan, masukkan jari untuk Kaiden, masukkan gunnya, setelah kita yakin sampai pada serviks, depannya serviks, baru kita semprotkan spermanya. Nah, sekarang kita lihat kalau pada anjing kecil. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bumi yang pakainya menjadi permadani seperti pintaan yang kau ucap dalam janji cinta, juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan binasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta insan seperti
dirimu saat ku bidadari. Seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati. Aku bukan untuk mencintaimu. Nah, tadi yang sudah saya singgung adalah dengan operasi. Kalau dimasukkan pada uterus langsung. Hal itu dipilih kalau ada gangguan pada vagina atau serviks. Gangguan lahir memang dia nggak ada lubang kesananya, terlalu kecil, nggak bisa masuk, ya udah misalnya seperti itu. Jadi kita memilih untuk langsung diberikan pada uterus kalau pemiliknya mau, ya kan. Cuman ini tentunya tetap perlu anestesi dan laparotomi. Semen disuntikkan dengan siring dan needle ke uterus kanan dan kiri, ya. Maksudnya ke korpus uterus, kemudian diarahkan ke kanan dan kiri ke arah kornua, ya. Ini dilarang di Inggris, tapi banyak dikerjakan di Amerika. Di kita sendiri, kalau tidak dalam level penelitian, rasanya mungkin tidak ada dokter praktek yang melakukan ini untuk inseminasi. Nah, kesuksesan inseminasi buatan itu sangat dipengaruhi oleh tentunya fertilitas kedua anjing. Kemudian bagaimana cara kita memperlakukan semen dari saat koleksinya hingga melakukan inseminasi. Ya, berikutnya lagi tentunya adalah ketepatan waktu inseminasi yang sesuai dengan siklus dari ovulasi betinanya. Multiple inseminasi meningkatkan keberhasilan. Jadi seperti tadi kita sudah bicara, di antara jendela fertilitas tadi kita lakukan hari 0 ovulasi, lakukan sekali inseminasi, selang sehari lakukan lagi, selang sehari lakukan lagi, 3 kali atau 2 kali itu meningkatkan kemampuan atau rate keberhasilan dari inseminasi ini. Nah, ini hasil dari inseminasi, tentunya papi-papi yang kita harapkan sehat, ya. Demikian dokter-dokter sekalian, ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Kalau ada pertanyaan, nanti kita akan bahas berikutnya. Saya kembalikan dulu waktunya untuk Mbak Jihan. Mangga Mbak Jihan, silakan. Ya, baik, terima kasih banyak Dok Diah atas penjelasannya, luar biasa sekali. Menarik sekali nih materi baru mungkin ya untuk beberapa dokter juga gitu ya. Untuk Bapak Ibu kolega, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung ditulis di kolom live chat YouTube atau dengan mengetik di browser s.id/chathalofet. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, akan ada penyampaian fitur baru Halofet terlebih dahulu oleh Dr. Hendra. Para Dr. Hendra, dipersilakan. Halo, Dr. Hendra. Oke. Oke. Halo sih ya, suara saya kedengaran sih ya? Ya, terdengar dokter. Ya. Sorry, di sini sinyalnya kurang bagus, habis hujan. Ya. Silakan dokter. Oke, makasih. Baik Bapak Ibu, kolega semuanya, mohon maaf ini sinyalnya di kami agak kurang bagus. Mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan. Selamat malam semuanya. Saya hanya ingin
mengenalkan fitur baru dari HelloFed, yaitu yang pertama terkait dengan OTP. Bentar. Yang pertama yaitu dengan login OTP. Yang kedua nanti ada fitur konsultasi. Nah, bentar saya siapin. Mohon tunggu sebentar, ini lagi loading. Jadi sistem login OTP itu akan mempermudah Bapak Ibu semuanya bila lupa password. Jadi kalau lupa password, kalau dulu kan harus ganti password ya. Ini Bapak Ibu cukup klik login, terus nanti ada di situ ada fitur OTP. Saya akan sharing aja deh. Udah kelihatan Bapak Ibu? Nah, jadi ketika Bapak Ibu dulu lupa password itu kan di bagian kursor saya kelihatan ya, di bagian bawah ketika di ini kan home-nya sekarang, home-nya HelloFed. Nah, ketika ini diklik login, nanti ketika Bapak Ibu lupa password, itu kan lupa password ini. Nah, sekarang kalau pengen cepat login-nya itu kalau lupa email sama password-nya, langsung aja klik login dengan OTP. Nanti habis itu masukkan nomor handphone yang terdaftar di HelloFed. Masukannya nggak usah pakai 62 atau plus 62, tapi langsung misalnya 0852 bla 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 gitu ya. Itu nanti setelah diklik di submit nanti akan seperti ini. Kalimatnya mohon ditunggu sebentar, kode OTP akan dikirim ke nomor WA. Jadi pastikan nomor WA Bapak Ibu semuanya itu aktif gitu. Dan masukkan kodenya. Nanti kita kirim kode sementara untuk login melalui WA. Kode itu langsung masukkan ke bagian bawah ini, kemudian login. Nah, itu sudah Bapak Ibu bisa langsung login. Jadi tidak usah ganti password di awal, nggak apa-apa. Nanti setelah masuk di login itu nanti baru ganti password sendiri bisa di sana. Gitu. Ini kita tambahkan fitur ini untuk mempermudah dari Bapak Ibu untuk login. Terus berikutnya itu adalah fitur dari konsultasi. Saya akan mendemokan fiturnya. Nah, ini bentar saya lock dulu. Nah, tampilan kalau di desktop itu seperti ini. Kalau tampilan di handphone nanti akan berbeda ya. Tapi letak dari menu konsultasi itu ada di bawah sebelah kanan. Itu di handphone juga sama, bawah sebelah kanan itu ada menu konsultasi, itu diklik. Nanti di situ ada dokter-dokter yang siap untuk melayani Bapak Ibu semuanya. Dalam hal ini pet owner atau masyarakat umum atau yang lain yang bisa berkonsultasi di sini. Dan nanti untuk dokter-dokter semuanya itu bisa mendaftar untuk bisa jadi konsultan di kami. Silakan hubungi admin aja. Nah, nanti tinggal pilih. Ini di sini baru ada dua dokter. Ini tinggal dipilih aja dokternya yang mana mau dikonsultasikan. Saya konsultasi, nah, nanti jadwalnya ada di sini. Ini pengalamannya, ini pengalaman 2 tahun, alumni Brawijaya dan sebagainya. Nomor SIP-nya, SIP-nya. Nah, nanti ini jadwal konsultasi yang Dr. Nurmaulida ini sanggupi. Gitu. Misalnya Senin jam 21 sampai jam 12 malam. Ini statusnya online, platformnya adalah WhatsApp. Jadi konsultasinya itu di kita itu ada dua, yaitu melalui WhatsApp dan melalui web. Nanti tinggal dokternya yang akan menentukan beliaunya nyaman di WhatsApp atau di web. Gitu. Nah, misalnya Bapak-Ibu mau konsultasi di hari Rabu,
hari Rabu jam 9 malam. Nanti tinggal di booking aja di sini. Klik booking. Nah, nanti langsung tinggal masukkan email. Ini saya contohkan ya. Lalu login. Nah, nanti setelah login, nanti pilih lagi hari Rabu. Nanti masukkan, kalau misalnya ada kode kupon, tinggal masukkan di sini. Nanti di klik ini ya. Nah, ini alurnya sama dengan ketika Bapak Ibu mau mengikuti webinar yang berbayar. Untuk sekarang ini kita ada promo untuk konsultasi, itu kita adakan kode kupon New Year. New Year. Nah, berhasil. Nah, ini tinggal diklik. Ini tinggal lanjutkan. Nah, nanti akan ada WA masuk ke nomornya masing-masing. Selesai. Nah, setelah ini nanti ketika mau konsultasi, klik aja menu konsultasi. Di handphone itu sebelah bawah, itu ada menu konsultasi. Kalau di desktop, itu ada di sini, konsultasi. Nah, jadi ini konsultasinya yang ada di sini, itu adalah konsultasi yang sudah di booking. Yang Bapak-Ibu sudah booking. Ini sudah aktif, ini konsultasi. Kalau misalnya ini jamnya ini belum, misalnya sekarang posisinya misalnya jam baru jam 8, sedangkan dokternya ini melayani konsultasi jam 9, nanti di sini belum aktif nih tombolnya. Dia akan menunggu dulu gitu ya. Akan ada keterangan menunggu konsultasinya gitu. Tidak aktif. Nah, ini ketika sudah aktif nanti Bapak-Ibu tinggal diklik aja langsung masuk ke WA dokternya. Gitu. Ini cukup mudah dan mudah-mudahan sarana konsultasi ini bisa membantu Bapak Ibu pet owner untuk konsultasi kepada dokter hewan. Ini konsultasinya misalnya ada kejadian gawat darurat, pendarahan dan sebagainya, nanti bisa dikonsultasikan kepada dokternya. Nanti dokternya akan advice memberikan apa namanya saran-saran supaya pendarahannya itu tidak terjadi terus. Nah, tapi nanti Bapak Ibu pet owner harus tetap kunjungan ke dokter hewan terdekat supaya lebih apa namanya lebih sempurna untuk penanganannya. Oke, mungkin itu pengenalan fitur konsultasi. Mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu pet owner dan silakan bagi Bapak Ibu dokter hewan, kita menyebar manfaat semuanya untuk bisa menjadi konsultan. Kita membantu para pet owner untuk bisa mendapatkan advice yang bagus supaya anabunya bisa selamat kalau misalnya ada kejadian yang urgent. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Zia. Ya, terima kasih banyak Dokter Hendra atas pengenalan fitur barunya HaloVet ini ya, luar biasa sekali. Ya. Di mana harapannya tentu saja dapat memudahkan pet owner juga seperti itu ya. Terima kasih Dokter Hendra. Terima kasih, Zia. Ya, baik kita kembali lagi dengan Dokter Dia. Halo Dokter Dia. Hai, halo Mbak Dian. Oke, baik dokter, terima kasih dok. Tadi menarik sekali materinya ya, mengenai IB pada anjing sebagai cara untuk efisiensi reproduksi juga. Dan menarik sekali tadi di awal dilihatkan ada pertunangan seperti itu ya pada anjing. Saya baru tahu itu dok, kalau ada event seperti itu gitu ya. Menunjukkan sekali betapa cintanya owner pada anjing peliharaannya. Nah, itu baik. Itu lapangan kerja baru, Mbak Jihan. Iya, betul banget. Siapa tahu nanti saya dokter hewan, malah saya jadi KUA ini ya dok ya, buat perkawinan anjing. Oke dok. Ini dok, dokter masih semangat ya dok ya? Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok. Kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Dari Dokter Gede Sukarya. Dokter, kapan hari IB yang terbaik dan berapa kali dok? Nah, jadi terkait waktu dan berapa kali idealnya anjing tersebut di IB nih dok. Apakah mungkin nih dok, satu kali saja cukup begitu untuk mencapai kebuntingan atau seperti apa gitu dok?
Halo Pak Gede Sukarya, selamat malam. Bagaimana Bali hari ini? Mudah-mudahan gempanya tadi nggak sampai sana ya. Tadi ada gempa kalau nggak salah ya sore Mbak Jihan ya. Iya betul. Kerasa dokter. Kerasa banget dokter. Jadi tadi kalau Bapak lihat tadi ada apa ya gambar yang ada angka 8 sampai 8 ya jendela fertilisasi tadi. Nah, yang terbaik kita kembali lihat lagi bahwa di hari ke 0 itu adalah ovulasi. Ya kan? Tetapi si sel telur ini belum matang di hari ke 0. Dia masih harus melakukan 2 kali meiosis. Ya, di hari pertama meiosis pertama, di hari kedua meiosis kedua. Tentunya kalau Bapak mau melakukan cuma 1 kali IB, lakukan 2 hari post operasi. 2 hari post ovulasi. Karena di situ adalah sel telur yang sudah matang, sehingga begitu kita kirim spermanya, dia akan langsung bisa saling bertemu. Tetapi kalau Bapak sekali lagi tadi kan dibilang multiple IB, itu keberhasilannya tentunya tingkatnya akan lebih tinggi. Jadi kalau Bapak mau melakukan IB lebih dari 1 kali, lakukan pada D0, D ovulasi. Jadi kalau Bapak lihat sitologi vagina, itu adalah banyak sel-sel cornified, sel-sel yang sudah ada intinya lagi, sel-sel yang bentuknya seperti kaca-kaca pecah kalau kita lihat di bawah mikroskop. Nah, kemudian vulvanya bengkak tapi lembut. Terus darahnya pinkish. Kalau kita sentuh area vulva atau perinealnya, itu seekor sudah mempersilahkan masuk. Silahkan masuk, dibuka selebar-lebarnya sama si anjing. Nah, itu adalah saat ovulasi. Di situ Bapak bisa lakukan IB pertama, selang sehari, kan berarti kan hari kedua dari meiosis ya Pak, pas sekali pada saat masa subur, lakukan lagi IB di situ. Kalau Bapak mau lakukan 2 kali cukup di situ. Atau kalau Bapak mau lakukan 3 kali, selang sehari lagi Bapak lakukan. Nah, kalau terlalu banyak juga nanti kita bingung. Menghitungnya nih umur anaknya berapa ya gitu kalau terlalu banyak IB-nya ya. Kalau 3 kali kan kita masih mudah. Jadi dihitung dari IB ketiga, 60 hari dari IB ketiga atau 63 hari dari IB ketiga mestinya udah lahir, ya kan? Kalau nggak lahir ya berarti nggak ada ya. Jadi setelah IB kita biasanya akan lakukan tes benar bunting atau tidak 3 minggu kemudian. Jadi 3 minggu kita sudah bisa lihat pakai USG Pak. 2 minggu sebenarnya sudah bisa, tetapi kadang-kadang masih ya tergantung yang dokter yang mengerjakan dan jenis USG-nya tentunya. Tapi 3 minggu biasanya sudah terlihat, 4 minggu sudah ada jantung pastinya sudah bisa tahu. Yang begitu Bapak kira-kira. Jadi kalau Bapak mau lakukan 1 kali, lakukan pada 2 hari post ovulasi. Kalau mau lakukan 2 kali pas ovulasi dan 2 hari pas post ovulasi. Kalau lakukan 3 kali tambah sekali lagi ya. Pengalaman saya jarang yang tidak berhasil, hampir 100% berhasil IB-nya. Cuman anaknya beda-beda ya, ada yang tadi anjing saya sendiri itu 11, terus 9 ya, itu hanya 1 kali IB. Ada beberapa klien yang paling sering minta di IB itu kan bulldog ya, ada anjing bulldog gitu ya, jadi umumnya sih anaknya jarang yang kurang dari 4 ya. Jadi biasanya bulldog dia bisa sampai, ada yang sampai 10 ya, dengan IB 3 kali itu sudah cukup baik. Yang pasti tentunya jantan betinanya harus fertil ya Pak ya. Kalau jantan betinanya fertil oke. Nah kalau misalnya mau lebih jelas lagi, biasanya kalau dokternya juga punya USG, dokternya akan lihat ovulasinya. Bisa dilihat tuh ovulasinya aktif apa tidak ovariumnya. Nah, tapi itu tentunya membutuhkan kebiasaan atau apa namanya
kemampuan dari si dokter untuk bisa melihat ovulasi. Apalagi kecuali kalau misalnya kita lakukan penelitian ya, kalau penelitian bayi tabung atau penelitian apa, nah itu kan kita harus selalu cek baik hormon maupun USG dan lain-lain sehingga kita bisa sinkronkan. Gitu kira-kira Pak Gede, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ya, baik, terima kasih banyak Dok Dia atas jawabannya yang sudah lengkap. Terima kasih juga untuk Dok Gede untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali ya Dok ya, berarti selalu berhasil nih ya, alhamdulillah dari IB yang dilakukan oleh dokter. Nah, oke, selanjutnya nih Dok, ada pertanyaan dari Dokter Antonia Agnes. Dok Dia yang cantik, saya mau nanya. Terima kasih. Kalau pemisan ganteng nanti Mbak. Ya kan Dok. Oke Dok, pertanyaannya, kalau untuk semen beku yang diimpor dari luar negeri, menurut Dok Dia bagaimana tingkat keberhasilannya Dok untuk anjing? Soalnya terus terang saya dulu pernah melakukan inseminasi buatan di American Bully dengan metode surgery pada American Bully dengan semen yang diimpor dari US oleh pemiliknya. Nah, tapi kemudian anjingnya sempat accidentally kekawin, jadi kawin gitu ya Dok. Kemudian lahir anaknya 7 ekor. Tapi ya kita ragu ini hasil IB-nya atau karena kawin alamnya. Ya. Apakah menangkap dokter pertanyaannya dokter? Ya, ya, oke. Okay. Ya. Ya, ayo dokter Agnes yang cantik juga ya. saya pernah lakukan pada IB semen import ya, itu biasanya mereka memang kan ada ya grup-grup Doberman, Rottweiler atau ya American Bully ya dari luar, terus mereka kan saling tukar-menukar kadang-kadang kan ya. Saya juga gak tahu gimana kepemilikannya, kadang-kadang klien saya itu bilang, dok ini soalnya ini bukan punya saya sepenuhnya, ini punya orang dari Rusia atau dari mana gitu ya, ininya dari sana, ini gak ngerti deh gimana. Nah mereka kadang-kadang saling bertukar itu, dan so far sih oke ya, so far sih bisa, cuman memang tidak sebanyak kalau semen segar ya saya lihat ya. Jadi memang kalau kita lihat, dokter Agnes sempat lihat spermanya enggak sebelum dimasukkan, karena kalau saya perhatikan ya begitu towing terus saya cek ke mikroskop itu penurunannya cukup drastis. Jadi apa namanya, motilitasnya itu sangat menurun dibandingkan yang segar ya. Kemudian juga apa namanya, konsentrasinya sih memang dia sudah ditentukan ya, tapi itu terutama motilitasnya. Nah kalau pada penelitian saya kadang-kadang kita biasa lakukan aktivasi ya, tetapi kan kalau begini kan kita nggak lakukan tambahan yang lain-lain, biasanya kita langsung IB-kan saja ya. Waktu itu saya langsung IB-kan intraservik ya, lahir sih anaknya cuma lima Rottweiler. Nah Rottweiler kan biasanya lahirnya juga banyak ya. Dan kalau misalnya itu American Bully lahirnya 7, ya memang agak susah ya dia, apakah dia karena dia kawin atau ini, mungkin dokter bisa lihat dari hari lahirnya, jarak antara operasi memasukkan semen dengan dikawininnya itu berapa lama, dan anaknya lahirnya berapa hari setelah operasi atau berapa hari setelah kawin, mungkin bisa dilihat dari situ. Atau lihat postur papahnya ya, papahnya seperti apa, kan biasanya pasti ada yang mirip-mirip bapak ya. Cuman memang kalau semen beku kan kalau dari luar kita nggak bisa tahu si jantannya ya, paling dikirimin foto ya, kita nggak tahu juga beneran jantan yang itu atau bukan kan. Jadi ya hanya kepercayaan aja. Cuman ya itu tadi seperti saya bilang, motilitasnya itu berkurang, jadi kemampuannya berkurang sehingga kita harus betul-betul tepat
pada saat ovulasi. Lakukan di saat ovulasi, itu keberhasilannya lebih tinggi. Tapi kalau kita lakukan mungkin hari 0 ya, dua hari pas ovulasi. Kalau hari ovulasi mungkin ya masih ada yang tertinggal, jadi nggak sempat ketemu ya si spermanya. Tapi pada second meiosis mestinya dia ada gaya tarik ovum lebih kuat sehingga si sperma bisa lebih cepat bergerak majunya. Jadi keberhasilannya mungkin lebih tinggi ya dok. Ya barangkali saya juga nggak bisa jawab apakah itu dari kawinnya atau itunya, tapi mungkin dokter bisa ingat-ingat lagi apakah hari kelahirannya berapa hari post IB atau berapa hari post kawinnya gitu. Atau juga kalau mau lihat DNA, kalau sekarang kan juga sudah mulai tuh mereka pada minta cek DNA gitu ya. Jadi kadang-kadang udah nggak cuma cek golongan darah, udah cek DNA-nya, bener nggak anaknya ini ya dok, bapaknya yang mana ya dok, gitu kan. Nah jadi memang orang sekarang udah lebih ini, jadi dokternya juga harus lebih maju lagi belajarnya gitu. Oke, begitu dokter Agnes, mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih dokter. Ya tadi disarankan untuk cek DNA begitu ya dok ya, untuk mengetahui siapa bapaknya gitu ya dok. Oke. Luar biasa sekali, terima kasih dokter. Ini selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari dokter Supardi. Dari sarjana peternakan sepertinya, dari animal lover, okay, dari Gorontalo. Seberapa besar tingkat keberhasilan pelaksanaan inseminasi buatan pada anjing jika dibandingkan IB pada ternak besar seperti sapi? Halo Bapak Supardi dari Gorontalo. Waduh, saya belum pernah ke Gorontalo, itu cita-cita saya untuk pergi ke Sulawesi, keliling Sulawesi nih. Terus terang untuk hewan besar saya hanya lakukan pada saat saya masih mahasiswa dan praktek ya, praktek daerah maupun praktek lapang dulu ya. Jadi kalau pada anjing kelihatannya itu lebih besar dibandingkan daripada sapi ya. Mungkin karena sapi biasanya semennya sudah semen beku ya Pak ya. Jarang sapi yang dilakukan semen segar. Jadi kalau anjing ini karena kebanyakan kami lakukannya dengan semen segar, itu keberhasilannya lebih tinggi. Asalkan tadi kita betul-betul tepat memilih hari si betinanya sudah saatnya untuk IB gitu ya. Jadi hari 0, hari plus 2 setelah 0 itu benar-benar kita tahu dan kita yakin, sehingga keberhasilannya ya itu tadi saya bilang, selama saya melakukan IB itu nggak pernah gagal. Bukan berarti sombong ya, tapi amit-amit jangan sampai gagal berikutnya ya. Tetapi maksud saya dengan ketepatan itu dan sperma yang bagus itu selalu hasilnya bagus. Itu pada anjing jenis apapun yang dikerjakan, mau dia Fransi, mau dia English, Rottweiler, Doberman, Golden, semuanya hasilnya bagus ya, semuanya berhasil. Gitu. Begitu Bapak, kira-kira mungkin perbedaannya karena sapi ya itu tadi semen beku, dan pastinya kalau semen beku berdasarkan pengalaman saya di anjing itu menurun ya tingkat motilitas maupun aktivitas dari si spermanya. Gitu. Ya. Sudah dimengerti ya, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Ya, terjawab sekali dokter. Terima kasih banyak, dok. Berarti tadi ya, dok, terkait IB ini pada anjing gitu yang bisa dilakukan dari berbagai jenis. Maksudnya, berarti aman ya, dok, ya, kalau antaras gitu? Atau saya nggak pernah kerjakan antaras. Oh, antaras. Berarti memang tidak boleh. Maksudnya, Doberman sama Doberman gitu ya. Iya. Cuma memang sekarang, orang sekarang kan macam-macam ya, dia ada yang poodle dia kawinkan sama bison, yeah, misalnya kan. Mm-hmm. Ya saya sih selama ini belum pernah mengerjakan antar ras ya, karena nanti mengacaukan itu, yeah, ya. Betul-betul. Jadi belum pernah ada permintaan untuk mengerjakan itu.
Jadi ya selalu satu ras memang, tapi jenisnya memang macam-macam yang dikerjakan. Cuman ya ya bulldog sama bulldog, fancy sama fancy gitu. Jadi ya betul dok, soalnya saya ini ya dok ya, juga pernah mendengar gitu kalau misalnya anjing ras yang murni itu memang sebenarnya tidak baik gitu kalau dicampur-campur seperti itu ya dok ya. Karena biasanya kan kalau mereka jual, kalau bukan sama-sama ya, kan ya. Nanti harganya turun. Turun ya, gitu betul. Kan? Jadi mereka kan maunya juga yang ini, kecuali memang dia kesayangan ya. Kalau kesayangan yang seperti saya bilang tadi, ya ini... aduh saya pengen turunannya, pengen ini gitu ya. Nah itu kadang-kadang ya nggak bisa ngomong, anjingnya macem-macem toh ya, maksudnya bisa jadi poodle sama bison gitu kan, itu kan mirip-mirip ya. Tapi ya ya udahlah gitu, tapi ya oke lah, biasanya sih aman-aman aja berhasil ya, asal tadi waktu dan spermanya oke. Oke dokter. Ah ini ada satu pesan masuk nih dok dari dokter Aditama Santosa. Sangat bagus penyampaian dokter dia. Terima kasih dokter Adi. Ya ini dari dokter Agnes Antonia tadi. Okay, dok, thank you. Gitu. Terima kasih kembali. Okay, mungkin sambil menunggu pertanyaan kembali, saya ingin bertanya lagi dok. Seberapa sering pengoleksian sperma dari pejantan unggul itu boleh dilakukan gitu dok? Apakah ada batas maksimal atau jarak pengoleksian sperma yang perlu diperhatikan seperti itu dok? Kan tadi sperma genesis itu kan dia bisa sampai 60 hari ya. Yeah. Jadi sebenarnya ini ya, sebenarnya kalau misalnya ini kadang-kadang saya sudah ambil nih, dia istirahat sebentar, 30 menit kemudian saya sudah bisa ambil lagi. Gitu. Cuman kadang-kadang anjingnya jadi terlalu lelah. Anjingnya capek si pejantannya. Jadi biasanya kita selang istirahat dulu satu hari. Kan dia kan gitu kan nafsunya kan. Apalagi kalau kita pancing pakai betina. Makanya jangan yang sakit jantung, nanti bisa heart attack. Ya kan? Jadi biasanya sebenarnya bisa. Jadi habis kawin dia, terus 30 menit lagi kita ambil lagi, bisa kita ambil. Tetapi ya itu karena mempertimbangkan banyak hal, dan biasanya kan si owner juga kan hati-hati ya, nanti kesian ini biarin dulu besok gitu kan. Jadi biasanya sih ya kita berikan waktu selang satu hari untuk pengambilan sperma berikutnya. Tapi sesungguhnya bisa gitu Pak Sihat. Cuman memang makin lama dia akan makin sedikit karena cairan dari prostatnya juga kan makin sedikit. Jadi memang makin lama akan pure sperm juga sih. Jadi misalnya sekarang diambil, nanti yang berikutnya dalam prostatnya lebih sedikit, lebih banyak spermnya gitu. Biasanya begitu. Ya, berarti terkait dengan siklus spermatogenesisnya kembali ya dok ya. Ya, mungkin kalau misalnya terus-terusan dikoleksi, artinya kan mungkin berarti sperma yang dikeluarkan nantinya adalah sperma yang sebenarnya dia masih muda begitu ya dok ya. Jadi ya, motilitasnya berkurang, kemudian juga konsistensinya encer begitu ya dok ya. Iya sih. Jadi ya, memang kalau yang memang jadi pejantan biasanya kita selalu tes 6 bulan sekali. Kalau memang dia mau dijadiin pejantan, kan ada juga nih ya yang breeder yang minta tolong nih ya dok, nanti dia sampai punya N2 cair untuk nyimpan gitu ya, minta tolong. Jadi dia tahu nih si pejantan yang ini, nah kita bukukan, kita bantu bukukan. Sederhana kok sebenarnya pembukuannya, sama waktu kita pelajaran di reproduksi itu ya, terus kemudian telur itu oke. Jadi masih bisa digunakan tetap yang itu, kecuali yang ICSI tadi, kecuali yang sperma yang pakai N2 gas itu mungkin lebih banyak dipakai di hewan-hewan liar ya. Kalau kita harus ke hutan, kemudian kita dapat sperma dari yang mati, nah itu kita simpan untuk di ICSI. Jadi biasanya langsung ambil dari kauda epididimis. Atau kalau kita misalnya mau bikin bayi tabung gitu ya. Tapi saya belum pernah bikin bayi tabung anjing, yang saya kerjakan adalah bayi tabung monyet. Wah luar biasa dokter. Nah, bayi tabung monyet, monyet ya dokter. Ada yang biayain kan, kalau monyet kan dengan penelitian kan, jadi pasti ada gitu. Itu
kalau anjing saya belum pernah kerjakan bayi tabungnya, saya belum pernah isi. Nanti kalau monyet ya kita kerjakan seperti itu. Jadi dari mulai yang kita ambil dari KUD epididimis, kita ambil pakai elektroejakulator, kita nilai itu mana yang paling ideal untuk kita bisa lakukan bayi tabung. Dan ternyata memang paling bersih itu ya kita langsung ambil. Jadi FNA pakai jarum, pakai needle 21, ambil dari KUD epididimis, itu pasti bersih. Jadi nanti kita tinggal aktivasi dengan kafein, terus dikawinkan. Itu bagi. Oke, luar biasa sekali Dok Dia nih pengalamannya, tidak hanya di anjing saja, tapi sudah bahkan sampai bayi tabung di monyet seperti itu ya para Bapak Ibu kolega sekalian. Oke dokter, karena waktu juga sudah hampir menunjukkan jam 10, mungkin pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir pada webinar malam ini ya dokter ya. Sebelum kita tutup, ini ada pesan dari Dokter Natalia Ivani. Cantik amat Dok Dia. Baru tanda rupanya ya Natalia. Terima kasih Yogi. Ya baik dokter. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah aktif berdiskusi dan tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Dia atas pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang luar biasa sekali. Nah, sebelum menutup acara nih dok, mungkin bisa diperkenalkan kepada dokter untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, segala sesuatu itu tidak akan kita kuasai kalau kita tidak mencoba. Jadi jangan takut mencoba, satu langkah kecil menjadi satu perjalanan yang nanti bisa panjang dan semoga bermanfaat bagi kita, ya kan? Nah, ini mungkin ide ini kelihatannya sederhana, tetapi ternyata itu bisa menjadi sesuatu yang mendatangkan manfaat baik buat kitanya, buat owner atau buat breeder atau buat pencinta hewannya gitu. Jadi sekali lagi jangan pernah lelah untuk belajar dan jangan pernah takut untuk mencoba. Gitu Mbak Jihan. Ya, baik. Terima kasih banyak dokter. Dok, ternyata ada satu pertanyaan lagi mungkin. Apakah dokter berkenan menjawab dokter? Sudah ditutup sebenarnya. Oke, ini jadi pertanyaan terakhir ya dokter ya. Mohon maaf nih dok, takutnya nanti pesertanya penasaran begitu dok. Dari dokter Yuni Sulistiawati, koleksi sperma bisakah dengan seperti setrum supaya ejakulasi? Oh ini tadi sepertinya sudah ya dok ya? Iya, halo dokter Yuni, tadi sudah kita singgung dengan elektroejakulator. Itu bisa kita lakukan, tetapi sebenarnya pada anjing itu mudah dilakukan massage sehingga jarang dilakukan dengan elektroejakulator. Saya malah nggak pernah dalam rangka sesungguhnya, cuma nyoba aja ya, tapi mengerjakan terus karena ada permintaan enggak. Jadi karena si anjing itu kalau udah dipancing pakai betina, udah kita tinggal massage dia gampang sekali. Asal anjingnya bisa dihandle ya. Terus nggak ada betina pun dia bisa gitu loh. Jadi gampang. Tetapi kalau nanti mau belajar cara menggunakan elektroejakulator, mudah-mudahan nanti Halofet ngadain lagi untuk IB pada hewan yang lebih susah. Yang tadi saya bilang, kucing itu kecil tapi susah karena mengambil spermanya susah. Sedikit kelewatan elektroejakulatornya keluarnya pipis, kurang dia nggak nyampe. Jadi itu perlu, sangat-sangat perlu kehati-hatian kapan dan bagaimana cara kita menggunakan elektroejakulator pada kucing. Nah, kucing terutama yang sekarang yang banyak diminta adalah untuk mengawinkan karakal dan serval. Itu banyak sekali permintaannya. Kalau dokter bisa menguasai penggunaan elektroejakulator ini, pasti breeder-breeder karakal dan serval akan datang ke dokter semuanya. Nah, itu kita perlu bius dengan biasanya pakai meditobidin atau bisa juga kalau misalnya anjing kucingnya atau anjingnya nih, anjing juga kadang-kadang susah ya kita handle kalau kita mau masukin sperma, itu kita bisa berikan silasin hanya untuk relaksasi abdomen ya.
untuk kita masukin sperma itu pakainya silasin untuk relaksasi abdomen. Ini satu catatan ya, tips yang saya berikan. Nah, tetapi kalau untuk kucing itu biasanya untuk pengambilan sperma kita bius dengan nitrosamidin biasanya. Nah, tunggu 30 menit stabil nitrosamidin baru kita bisa lakukan elektroinsufulator. Karena dia sudah rileks. Kalau belum rileks sekali itu juga tidak akan berhasil. Jadi memang sangat tricky untuk pengambilan sperma pada cat. Kalau pada anjing ini lebih easy, lebih gampang, tidak ada problem ya. Karena dia lebih familiar dan lebih dekat dengan kita. Nah, kalau untuk elektroejakulatornya sendiri, yang model yang seperti saya punya tadi, itu kalau nggak salah sekarang harganya sekitar $566. Luar biasa, dolar ya dok ya. Dolar. Gimana ya, kalau dalam rupiah? Belum ada. Oke, begitu dokter Yuni, mudah-mudahan menjawab ya. Nanti kalau sudah dapat ininya, apa namanya, presentasinya, dokter bisa buka kembali, bisa lihat di depan. Tadi kita sudah bicara tentang itu. Kalau dokter tertarik untuk menggunakan elektroejakulator pada anjing, boleh saja nanti hubungi saya, nanti saya akan kasih tahu berapa kilovoltnya, berapa ininya. Ya, tergantung model elektroejakulator yang dokter punya. Begitu Mbak Dian. Ya, terima kasih sudah cukup jelas dan terjawab, dan terima kasih juga Dr. Yuni atas pertanyaannya di detik-detik terakhir sebelum kami tutup ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Dok Dia atas ilmu dan sharingnya pada pertemuan webinar ini untuk kita semua. Semoga di lain waktu bisa berbagi lagi ya Dok di Halo Vet. Amin, amin. Kalau nggak bosen, nggak dong dok. Nggak bosen. Oke dokter, selamat malam dok. Selamat beristirahat dokter dia. Selamat istirahat. Tuhan berkati, sehat selalu semuanya. Salam sehat. Oke dokter. Baik, Bapak Ibu kolega sekalian, alhamdulillah telah berakhir nih rangkaian webinar series Donation to Semeru. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti seluruh rangkaian. Sebagai informasi, pemberian donasi masih bisa ya sampai jam 12 malam ini. Jadi, yuk Bapak Ibu kolega sekalian, mari kita berikan donasi terbaik kita untuk membantu saudara kita nih yang menjadi korban erupsi Semeru. Baik, Bapak Ibu kolega, jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tanda lonceng di YouTube channel HaloVet, serta mendownload aplikasi HaloVet di Google Play Store untuk mendapatkan info-info terbaru mengenai webinar yang akan diselenggarakan. Jangan lupa juga untuk mengerjakan ujian untuk mendapatkan sertifikat mulai besok pagi jam 8. Saya Zia, selaku moderator HaloVet, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.